ada juga Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri, yaitu Mr. Burhanuddin Harahap, ada Dr. Anwar Haryono, dan lain-lain. Sehingga kadang-kadang ketika harus membahas, menulis, atau meneliti tentang Pak Natsir, memang saya harus agak mengambil jarak dengan beliau supaya saya tetap bersikap objektif dalam memahami, memaknai, dan kemudian juga menganalisis pemikiran-pemikiran Muhammad Natsir sepanjang hidupnya. Saya sekarang sedang menulis disertasi S3, disertasi doktor di bidang filsafat tentang pemikiran Muhammad Natsir di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, yang dulu saya waktu S1 saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di jurusan Hukum Tata Negara, dan saya juga kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia di jurusan filsafat. Pada waktu itu kampus UI masih berada di Rawamangun, dan saya kuliah di dua fakultas yang berdekatan, jadi bisa pindah-pindah menghadiri kuliah. Saya sekolah terus, pernah ditawari pada waktu itu untuk menulis disertasi di bidang filsafat, tapi saya bilang kemungkinan saya akan jadi guru besar lebih dulu di Fakultas Hukum UI. Rasanya nggak enak kalau diuji lagi doktor di bidang filsafat, tapi setelah sekarang, alhamdulillah pada waktu pandemi ini, daripada banyak menganggur, lebih baik saya belajar dan saya manfaatkan untuk kuliah 3 semester tentang filsafat, dan kemudian selesai dan tinggal menulis disertasi yang saya akan mencoba atau fokus untuk meneliti pemikiran Natsir tentang dasar negara dan tentang demokrasi. Dan dalam konteks itulah saya senang diberikan kesempatan untuk bicara tentang Pak Natsir dengan pemikiran-pemikirannya, yang barangkali juga akan memberikan banyak sekali inspirasi kepada para mahasiswa, pada anak-anak muda yang terlibat dalam gerakan Islam. Oleh karena kita memang seyogianya pemikiran politik yang menopang sebuah gerakan Islam itu harus berakar dari sejarah mereka sendiri. Kebanyakan anak-anak sekarang baca tulisan-tulisan Hasan al-Banna, Said Qutb, atau Said Abu Ala Maududi, atau akhir-akhir ini malah membaca Syekh Taqiyuddin Nahbani dan sebagainya, tetapi kurang begitu mengenal sejarah pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa kita sendiri, dan dari gerakan Islam, mulai dari Haji Umar Said Joko Aminoto sampai kepada tokoh-tokoh yang sampai sekarang, sepanjang abad 20 yang lalu dan sepanjang abad 21 yang sedang berlangsung sekarang ini. Dan saya kira itu sangat penting supaya kita tidak tercabut daripada akar gerakan kita sendiri dan konteks serta kondisi yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita sendiri. Saya sendiri dulu pernah studi tentang Partai Masyumi, pernah juga saya studi tentang Partai Jemaah Islami yang dipimpin oleh Said Abu Ala Maududi di Pakistan. Dan saya berjumpa dengan beliau, berjumpa dengan Said Abu Ala Maududi, dengan Maria Jamila dan tokoh-tokoh lain, dan pemimpin dari Jemaah Islami itu. Sebagaimana juga saya berjumpa dan mengenal baik tokoh-tokoh Masyumi, mulai dari Pak Natsir, Pak Syafruddin, Muhammad Rum, dan lain-lain, ya. Kenal saya satu demi satu, Pak Burhanuddin Harahap juga, dan salah satu tokoh yang juga cukup kontroversial dalam sejarah Masyumi, yaitu Profesor Dr. Abu Hanifah, yang sekarang saya sedang telaah buku-bukunya, ya. Seorang yang sedikit agak radikal pikirannya, agak sosialis pikirannya, tapi juga menjadi salah satu tokoh penting Masyumi dalam sejarahnya. Pernah menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, tahun 1950, dan dikenal sebagai seorang tokoh intelektual yang cukup besar dalam sejarah pemikiran di tanah air. Nah, saudara-saudara semua, Pak Natsir itu adalah seorang tokoh yang dalam beberapa ensiklopedia filsafat dan berbagai ensiklopedia internasional maupun nasional Indonesia,
disebut sebagai salah seorang cendekiawan, seorang pemikir, bahkan seorang filsuf yang dianggap itu memperbaharui suasana intelektual keagamaan Islam di Indonesia pada abad ke-20. Pak Nasir itu lahir di Minangkabau, sekolah sampai mulo di sana, dan kemudian meneruskan sekolah di AMS di Bandung sampai tamat dengan cemerlang, ya. Tetapi kemudian tidak berminat untuk meneruskan kuliah, walaupun dengan kepintaran dan tingginya nilai yang diperoleh selama kuliah di AMS di Bandung itu, dia berhak untuk memperoleh beasiswa untuk belajar ekonomi di Rotterdam atau belajar di Rechtsschool atau sekolah tinggi hukum yang ada di Jakarta pada waktu itu. Kenapa Nasir itu studi tentang kesusastraan Barat dan filsafat Barat pada waktu mengikuti kuliah di AMS di Bandung. Nah, ketika dia hidup tahun-tahun 20-an mulai masuk ke pindah ke Bandung itu, kita ini berada dalam satu pergolakan pemikiran yang luar biasa besarnya pada waktu itu. Gagasan-gagasan saling bertemu, saling berdebat, ya, bahkan saling menawarkan satu sama lain. Dan di kalangan pemuda-pemuda itu hanya sedikit jumlahnya yang bisa masuk ke sekolah AMS atau HBS, ya, dan apalagi yang masuk sampai ke tingkat perguruan tinggi itu jumlahnya memang bisa dihitung dengan jari, sangat terbatas jumlah mereka itu, apalagi perguruan tinggi cuma ada di Bandung, ada THS, Technische School yang Soekarno belajar di sana, dan ada Rechtsschool dan GHS, ya, sekolah tinggi kedokteran dan sekolah tinggi hukum yang ada di Jakarta, yang menghasilkan banyak orang besar seperti Profesor Supomo, kemudian guru-guru kita di Fakultas Hukum UI itu termasuk Profesor Hazirin dan lain-lain, dan tokoh-tokoh seperti Syafruddin Prawira Negara, Muhammad Rum dan lain-lain itu dari Rechtsschool, dan beberapa dari kalangan dari kedokteran mulai dari Stofia sampai ke GHS tahun 30-an. Akhir tahun 30-an terdiri semacam sekolah tinggi kedokteran, GHS namanya dalam bahasa Belandanya. Nah, tahun-tahun itu, di tahun-tahun 20-an itu, memang sudah ada gerakan-gerakan politik yang cukup besar, ya. Kalau gerakan sosial, sudah ada Muhammadiyah tahun 12 dan tahun 26 berdiri NU. Tahun 30-an itu berdiri Persatuan Islam di Bandung. Tapi gerakan-gerakan yang bercorak lokal seperti Budi Utomo mulai berdiri, dan umumnya itu dimotori oleh para pelajar di Stofia atau sekolah kedokteran yang ada di dekat namanya di belakang Kuitang, itu sekolahnya sampai ada sekarang di Gedung Kebangkitan Nasional dekat rumah sakit atau sekolah sekarang ini, dan berdirilah perkumpulan-perkumpulan Budi Utomo, ya, pemuda-pemuda yang mulanya mendirikan Yong Yafa, pemuda Jawa, dan kemudian yang banyak juga belajar di orang-orang Sumatera juga mendirikan yang disebut dengan Yong Sumatera, Yong Sumatera antara lain Muhammad Hatta, kemudian termasuk yang saya sebut tadi Profesor Abu Hanifah, ya, satu lagi tokoh yang kontroversial Mr. Amir Syarifuddin, adalah tokoh-tokoh di dalam Yong Sumatera pada waktu itu. Dan Yong Yafa itu dan Budi Utomo itu dominasi dari kelompok Jawa, para priayi Jawa dan ningrat Jawa. Pada waktu itu tidak semua orang bisa sekolah, ya, kecuali anak orang priayi dan kaum ningrat di Jawa. Dan secara kultur sebenarnya kaum ningrat dan kaum priayi itu tidak begitu dekat dengan Islam. Formalnya Islam, tapi kadang-kadang malah enggak ada rasa bingung atau mungkin juga malah rasa ketidaksukaan terhadap Islam. Jadi di Budi Utomo itu pernah diusulkan supaya di Budi Utomo itu ada kursus-kursus, ya, tentang agama Islam. Ya, kalau sekarang kira-kira ada pengajian tentang agama Islam, tetapi itu ditolak. Dan yang menolak itu adalah Ketua Budi Utomo pada waktu itu, yang belakangan menjadi Ketua BPUPKI, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat.
dan kelompok-kelompok ini dengan pemungutan suara akhirnya menolak untuk memberikan pelajaran tentang agama Islam, mengadakan pengajian lah di Budiutomo kalau sekarang jadi tolak, dan ini menimbulkan ketidakpuasan dan kesan bahwa Budiutomo itu sangat anti-Islam dan tidak suka kepada Islam, sehingga beberapa pemuda yang ada di situ seperti Wiwoho dan juga seorang pemuda yang aktif di situ yang belakangan menjadi sangat terkenal namanya Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo, yang belakangan memberontak dan mendirikan negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Nah, mereka berdiskusi panjang dengan Haji Agus Salim dan kemudian sepakat untuk mendirikan satu organisasi pemuda yang namanya Young Islamitan Bond, jadi gerakan pemuda Islam. Nah, disitulah di Young Islamitan Bond itulah bergabung satu kelompok studi namanya itu SIS ya, SIC ya, Student and Islam Study Club yang dimulai di Panasir ada di situ dan kawan-kawannya itu Yusuf Pisono, Muhammad Rum, Kasman Singodemujo dan lain ada di situ, mereka langsung bergabung ke dalam Young Islamitan Bond dan kemudian Young Islamitan Bond itu merupakan salah satu organisasi yang disebut oleh Profesor Abu Hanifah itu mensponsori Sumpah Pemuda yang kedua. Jadi, kalau saudara baca verslah laporan Sumpah Pemuda kedua itu, ada pidato yang sangat panjang yang diucapkan oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Jadi Kartosuwiryo itu yang aktif dalam menyelenggarakan Sumpah Pemuda tahun 1928 itu, selain Amir Syarifuddin, Yamin, Abu Hanifah, dan sebagainya. Nah, pada waktu itu, memang seperti cerita Abu Hanifah dalam banyak buku yang sedang saya pelajari tentang beliau akhir-akhir ini ketika saya mengulik tentang Pak Natsir, itu anak-anak yang sekolah, yang kuliah itu, baik dari GHS maupun RHS, itu merasa terasing dari Islam. Yang dari Sumatera pun begitu. Dia menyebut antara lain Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, kemudian Sultan Takdir Ali Syabana, dan lain-lain, itu sangat jauh terasing dari Islam dan ada kekosongan batin pada mereka. Nah, pada tahun-tahun 20-an itu ada pengaruh dari kelompok teosofi. Teosofi itu satu ajaran, bukan agama sebenarnya, tapi udah kayak agama juga. Saya banyak membaca buku-buku tentang itu, hanya untuk studi, saya nggak percaya sama sekali. Yang ditulis oleh Madame Blavatsky, dan itu pengaruhnya sangat besar di kalangan elit bangsa kita pada waktu itu, juga di kalangannya orang Belanda. Dan kelihatannya teosofi itu merupakan sayap dari Freemasonry, satu gerakan terselubung dari Yahudi internasional. Jadi, dan ini sebenarnya ada buku yang mungkin baru saja ditulis ya tentang Freemason dan teosofi. Dan saya kaget-kaget membaca buku ini, begitu besar peran dari kelompok-kelompok ini, Yahudi internasional ini. Ya, rupanya di Jakarta juga ada beberapa sinagog pada tahun-tahun 20-an itu dan mengamalkan Freemasonry ini, dan mereka punya gedung-gedung yang besar-besar yang belakangan oleh orang masyarakat disebut dengan gedung setan karena dianggap Freemason itu menyembah setan gitu ya. Ada di Pasar Baru, ada di Menteng yang jadi gedung Bapenas sekarang ini, itu adalah gedung setan namanya, gedung Freemason, dan di Surabaya itu ada gedung besar sekali namanya gedung setan sampai hari ini, dan itu mempengaruhi banyak orang. Abu Hanifah bercerita mereka dirayu untuk masuk free kelompok ini, termasuk juga Hatta diajak masuk ya, dan dalam kekosongan batin itu mereka mencari-cari. Abu Hanifah juga belajar teosofi, belajar filsafat, Hatta juga belajar filsafat, tapi Hatta menolak untuk masuk Freemason dan mengatakan saya percaya kepada Islam. Mungkin Hatta satu-satunya orang yang jelas pendiriannya tentang Islam di kalangan Yong Sumatera pada waktu itu. Kalau yang lain-lain itu tidak jelas. Amir Syarifuddin bahkan belakangan pindah agama dari Islam menjadi Kristen pada tahun 1936. Dan kita tahu dalam sejarah Indonesia ada seorang Perdana Menteri, namanya Perdana Menteri Amir Syarifuddin, itu beragama Kristen. Ya. Islam. Kalau aku ya, kata-kata sederhana di oleh kelompok ini. Dan dalam tulisan Abu Hanifah,
ada bukunya ini Tales of Revolution Abu Hanifah ya. Ada banyak buku yang dia tulis, ini juga yang lagi saya telah ulang sekarang. Abu Hanifah mengatakan, saya heran kenapa tidak ada ulama Islam mendekati pemuda-pemuda ini termasuk saya ya, sehingga mereka tersekulerkan dan bahkan dipengaruhi oleh ide-ide Freemasonry dan Teosofi. Nah, kelompok kecil inilah yang keluar dari situ dan mendirikan Young Islam Mittenborn. Dan Pak Nasir itu aktif di dalamnya. Dan ada mentor mereka. Dan mentor mereka ini sebenarnya tidak tanggung-tanggung. Orang yang namanya Haji Abu Salim. Dan di YIB itu juga, kebetulan pada waktu itu masih hidup Haji Umar Said Joko Aminoto. Sehingga pertemuan-pertemuan, ataupun diskusi-diskusi, ataupun kursus-kursus pengkaderan yang dilakukan oleh Young Islam Mittenborn, itu banyak diberikan oleh Haji Abu Salim dan oleh almarhum Haji Umar Said Joko Aminoto. Jadi kini sebenarnya suasana latar belakang ya sikap dari gerakan pemuda nasionalis, pengaruh dari sekularisme, pengaruh dari Freemasonry, menganggap agama itu semua sama, agama itu tujuannya baik. Tapi teosofi itu lebih tinggi daripada agama, dan begitu banyak tentang teosofi ini yang harus kita pelajari. Saya baru membaca sebuah disertasi di Malaysia, ya, itu tentang Tengku Amir Hamzah, ya, pahlawan nasional yang terbunuh di revolusi sosial di Sumatera, di apa namanya itu, di Sumatera Timur, di Kesultanan Langkat. Itu juga ada calon istrinya itu dari Solo, dan bapaknya itu terkenal sebagai pemimpin teosofi di kalangan Ningrat Surakarta. Jadi ini satu hal yang belum kita sempat telaah lebih mendalam, ya, pengaruh dari Yahudi Internasional, Freemasonry, dan kemudian teosofi dalam mempengaruhi pemikiran-pemikiran anak-anak muda, termasuk Soekarno sendiri. Karena Bapak Soekarno, orang tua Soekarno itu pemimpin teosofi di Surabaya, dan Soekarno memanfaatkan buku-buku perpustakaan teosofi di Surabaya itu untuk membaca berbagai hal. Nah, dalam suasana seperti itulah, maka Pak Nasir itu hidup. Dia membaca tulisan-tulisan dari para sponsor pejuang-pejuang pada waktu itu yang sama sekali jauh dari Islam, bahkan kadang-kadang melecehkan Islam. Ya, jadi ada tulisan dari Dr. Sutomo pada waktu itu, ketua pimpinan dari apa namanya Budi Utomo, yang mengatakan orang pergi ke Digul itu lebih baik daripada pergi ke Mekah dan sebagainya. Itu membuat Pak Nasir mengatakan satu hari dia berjalan di kota Bandung, di Jalan Braga itu, di gedung yang ada tempat konferensi Asia Afrika belakangan itu, ada pertemuan-pertemuan di situ dan mendengar pidato-pidato yang mencaci maki Islam, dan dia mulai merasa sangat tidak enak, dan mulai dia mempelajari banyak hal, dan kemudian waktunya selain sekolah di AMS di Bandung itu, dia bilang, saya tenggelam tiap hari itu membaca buku yang ada di perpustakaan Gedung Sate di Bandung. Dan sejak itulah kemudian dia menulis. Dan tulisan-tulisannya itu luar biasa. Mungkin saudara-saudara agak heran ya, Pak Nasir itu menulis buku, Komt tot het Gebed judulnya, Mari Kita Sembahyang, Mari Kita Sholat. Buku itu ditulis pakai bahasa Belanda. Jadi Pak Nasir itu mengajak anak-anak yang sekolah di Belanda itu, termasuk yang kuliah pada waktu itu, diajari sholat, dan mengajari sholatnya itu pakai bahasa Belanda. Jadi zaman itu tuh bayangkan seperti itu keadaannya. Dan dia mulai menulis buku-buku, brosur-brosur, dan kemudian polemik-polemik, ya. Dan barangkali disitulah Pak Nasir, orang yang barangkali ketika, ya, sampai awal abad ke-20, sebagian besar ulama-ulama Islam itu tidak bisa menerima filsafat, ya, bahkan dibilang anti-filsafat begitu. Pak Nasir itu termasuk orang-orang yang pertama yang membuka kembali wacana di bidang filsafat. Makanya kalau saudara baca beberapa jilid buku Pak Nasir yang ditulis tahun-tahun 20-an itu, beliau membicarakan filsafat, membicarakan Sigmund Freud malah. Pak Nasir itu menulis risalah justru mengkritik psikoanalisisnya Sigmund Freud. Ketika orang masih tidak mengerti Sigmund Freud itu siapa, dia sudah mengkritik tentang itu. Dia menulis Ibnu Waskawi, dia menulis Hai bin Yafzan, dan segala macam
dan mulai dia agak kritis menjelaskan Islam, menanggapi perkembangan-perkembangan pada waktu itu, hingga ada bukunya dihimpun tulisannya itu dalam Capita Selecta 1 dan 2, dan kemudian ada buku yang dihimpun dari tulisan Pak Nasir itu Islam dan Kristen di Indonesia. Dia mengkritik bagaimana kegiatan-kegiatan kristenisasi yang luar biasa di tanah air, dan tahun-tahun 30-an itu Pak Nasir mulai berpolemik tentang politik. Dan disitulah polemik antara Soekarno dengan Nasir yang sangat terkenal dalam sejarah tentang persatuan agama dengan negara. Awalnya itu karena Soekarno sangat-sangat dipengaruhi oleh sekularismenya Kemal Atatürk di Turki, dan Soekarno menulis tentang apa namanya pemisahan agama dengan negara, dan yang Pak Nasir tanggapi, dan kemudian terjadi satu polemik, dan dulu ada mahasiswa saya, Profesor Ahmad Suhaimi, sudah meninggal sekarang dari FISIP UI, pernah menulis buku tentang polemik Soekarno Nasir tentang agama dan negara. Nah, jadi tahun-tahun itu juga ya, memang polemik itu tidak berhenti ya. Ya, Bung Karno itu sendiri kadang-kadang kalau kita lihat pikirannya itu kan pikiran sinkretisme, menyatukan hal-hal yang sebenarnya secara teoritis itu nggak mungkin bersatu. Masuk tahun 26 Soekarno menulis nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Itu tahun 26. Jadi katanya di Indonesia ini ada tiga golongan ideologi, nasionalisme, Marxisme dan kemudian Islamisme, yang Bung Karno waktu itu hanya mengkonstatir ketiganya. Tapi tahun-tahun menjelang tahun 1960, Bung Karno ingin menyatukan ketiganya. Dan muncullah apa yang disebut dengan ide Nasakom, nasionalis agama komunis, supaya bisa disatukan, yang ditentang oleh Pak Nasir dan ditentang oleh Masyumi. Dan itu terjadi menjelang tahun 1960. Ya. Nasakom itu kemudian menjadi ideologi resmi pemerintah kita pada tahun 1960 sampai tahun 1965. Ya, kira-kira 6 tahun begitu setelah PKI berontak, lalu kemudian segala buku tentang Nasakom itu kemudian dilarang. Tapi sekarang bisa kita pelajari lagi sebagai satu polemik ideologi yang terjadi pada waktu itu. Nah, Pak Nasir itu punya pikiran bahwa Islam itu tidak semata-mata berurusan dengan spiritual atau akhirat. Tapi Islam itu juga memberikan tuntunan tentang bagaimana kita membangun kehidupan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, tulisan-tulisan Pak Nasir tentang Tauhid itu kira-kira secara ontologis mempertanyakan atau membahas tentang eksistensi manusia dalam kehidupannya. Dan kemudian juga, karena Islam itu mencakup semua aspek kehidupan manusia, tapi Pak Nasir berpendirian bahwa Islam itu dalam hal-hal yang peribadatan itu sudah fix begitu, tapi dalam soal-soal kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara, Pak Nasir itu berkeyakinan Islam itu hanya memberikan asas-asas yang bersifat universal, dan asas-asas itu dapat dikaji ulang, diijtihadkan kembali, ditransformasikan, dan dihadapkan kepada situasi dan kondisi yang nyata dari satu masyarakat. Dan karena itulah, polemik Soekarno Nasir itu, Nasir menulis mengatakan Islam als ideologi, Islam sebagai ideologi. Nah, tapi jangan dianggap bahwa Pak Nasir itu menganggap Islam itu ideologi ya. Islam als ideologi, Islam sebagai ideologi. Tapi bukan agama Islam itu ideologi. Kalau mengatakan agama Islam itu ideologi kan contradictio in terminis. Orang Islam meyakini ajaran Islam itu wahyu dari Allah SWT. Kalau ideologi kan hasil pemikiran manusia, tapi ajaran-ajaran Islam itu dapat dipikirkan dan ditransform ke dalam bentuk sebuah political ideology. Saya kira itu yang dimaui oleh Pak Nasir. Jadi kalau kita membaca tulisannya Karl Marx, Das Kapital, dan lain-lain segala macam itu, Marx sebenarnya bukan seorang ideolog. Ya. Karl Marx itu seperti seorang filosof dan seorang sosiolog menganalisis masyarakat. Nah, tapi dia ditransform menjadi sebuah ideologi gerakan politik oleh Lenin, ya, oleh Stalin dan lain-lain. Makanya ada apa namanya Marxism-Leninism. Nah, di sini juga ditransform oleh the NID, ya. Jadi
bisa juga saudara-saudara mau belajar atau menulis disertasi doktor di bidang filsafat, mau menulis tentang bagaimana Marxisme itu ditafsirkan oleh D.N. Aidit untuk menjawab persoalan-persoalan Indonesia pada saat Aidit itu hidup. Nah, jadi karena itu pada Nasir mulai menulis ini tahun-tahun 30-an, polemik dia dengan Soekarno. Nah, sayangnya Pak Nasir itu tidak menjadi anggota BPUPKI. Nah, itu yang saya selalu tanya ya. Kenapa Pak Nasir itu seorang yang paling banyak berpolemik dengan Soekarno? Dan di kalangan tokoh-tokoh Islam, ya, Pak Nasir itu adalah tokoh yang paling banyak menulis tentang ideologi, tentang konsep bernegara dalam kaitannya dengan Islam. Tapi ketika BPUPKI terbentuk pada waktu zaman Jepang tahun 1945, Nasir itu tidak ada di dalamnya. Bahkan banyak tokoh-tokoh Islam yang sebenarnya tidak begitu banyak terlibat dalam polemik pemikiran. Misalnya Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi, ada tokoh-tokoh lain termasuk Wiranata Kusuma, tidak begitu banyak terlibat dalam pemikiran. Ya, yang paling banyak terlibat yang masuk BPUPKI itu antara lain ya misalnya Haji Agus Salim, Dr. Sukiman Wiryosanjoyo, Karbu Zakir, Kiai Wahid Hashim, ya ada, tapi tokoh sekali bernasir itu tidak menjadi anggota BPUPKI. Ya, karena itu gagasan dia tentang negara itu tidak terpidatokan. Yang berpidato ya Sukiman, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, tentu selain Bung Karno yang berpidato terakhir pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dirangkum oleh Panitia 9 dan dituangkan ke dalam bentuk piagam Jakarta itu. Nah, Pak Nasir itu baru ketemu lagi. Pak Nasir itu selama akhir kekuasaan Belanda itu aktif di MIAI ya, dan Majelis Islam Ala Indonesia, Badan Federasi Ormas-Ormas Islam. Dan di zaman Jepang, Pak Nasir tidak begitu aktif di Masyumi, tapi Pak Nasir itu bersama Kak Harun Zakir menjadi rektor dan sekretaris Sekolah Tinggi Islam. Sekolah Tinggi Islam itu sekarang ini di apa ya, dekat Masjid Cun Mutiah itu, yang sebelahnya jadi restoran sekarang itu bekas kantor imigrasi yang di pojok dekat Masjid Cun Mutiah di Menteng itu. Dan ketika revolusi ibu kota pindah ke Jogja, Sekolah Tinggi Islam pindah ke Jogja dan kemudian menjadi Universitas Islam Indonesia di Jogja sekarang ini dan sebagian menjadi IAIN Sunan Kalijogo di Jogja. Nah, Pak Nasir ini baru ketemu lagi dengan Soekarno itu tanggal 29 Agustus tahun 45. Secara tidak sengaja Pak Nasir itu datang dari Bandung untuk menemui Kak Harun Zakir untuk bagaimana nih Sekolah Tinggi Islam. Nah, lalu mereka mengatakan Pak Karmu Zakir mau beli baju, pergilah ke Pasar Baru, tempat belanja zaman itu ya. Dan habis belanja itu Pak Karmu Zakir bilang, Saudara Nasir, ini malam akan ada rapat pembentukan Komite Nasional ya, Indonesia Pusat. Di situ ditunjuknya gedungnya gedung kesenian yang sekarang itu jadi ya gedung kesenian di Pasar Baru sebelah kantor pos. Maka Pak Nasir pun ikut ke Harun Zakir. Harun Zakir orang kenal semua dengan dia karena dia anggota BPUPKI, anggota PPKI. Terus di belakangnya Harun Zakir bilang, ini saudara Nasir ya. Terus dicatat Nasir, terus masuk ke dalam, dan malam itu Nasir menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan pada waktu itu dibentuklah Parlemen pertama Republik Indonesia, dan yang menjadi ketua yang pertama adalah temannya Pak Nasir sendiri, namanya Mr. Kasman Singodimitro, yang sudah diangkat jadi pahlawan nasional beberapa waktu yang lalu. Tokoh ini pun saya sangat kenal baik, orangnya garangnya minta ampun, ya, karena dia tentara Jepang, dan Pak Kasman itu pangkat terakhirnya Mayor Jenderal, dan lebih senior dari Jenderal Sudirman, karena Kasman Singodimitro itu adalah orang Indonesia yang pangkatnya paling tinggi dalam struktur tentara Jepang pada zaman itu, kolonel pangkatnya pada waktu. Nah, jadi situlah Pak Nasir mulai terlibat, ya, dan dari KENIP itu kemudian mereka menggagas Kongres Umat Islam di Jogja, dan Pak Nasir salah seorang motor dari Kongres Umat Islam itu, dan di Jogja didirikan
Masyumi pada tahun tanggal 3 November tahun 1945. Dan disitulah kemudian mulai keterlibatan Islam dalam politik itu terus menerus, ya. Dan walaupun perdebatan ideologi tidak banyak dengan tahun 45 sampai dengan tahun 49-50 itu, karena masing-masing sibuk, ya. Termasuk juga ketika Piagam Jakarta dicoret tahun 18 Agustus itu tidak begitu banyak dipersoalkan pada waktu itu, karena memang fokus untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan Panasir itu dalam kabinet sampai akhirnya dia ikut memainkan peran penting dalam membubarkan Republik Indonesia Serikat PRIS dengan mosi integral di Parlemen RIS tahun 1950. Dan Soekarno akhirnya menunjuk Pak Nasir itu menjadi Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia sesudah pembubaran Republik Indonesia Serikat pada 15 Agustus tahun 1950. Dari situ kemudian Pak Nasir mengatakan selama revolusi itu dia termasuk orang yang paling dekat dengan Soekarno. Dan draft-draft pidato Soekarno tahun 45 sampai dengan tahun 49 itu sebagian besar itu disiapkan dan dibuat oleh Muhammad Nasir, karena berapa kali dia menjadi Menteri Penerangan pada masa zaman revolusi itu. Dan saya sangat berutang budi pada beliau, karena Pak Nasir itu orang yang mengajari saya menulis pidato. Yang kedua adalah Profesor Osman Ralivi, yang dulu guru besar di Fakultas Hukum UI kita itu. Itu lebih canggih lagi orangnya, karena dia belajar menulis pidato itu dengan Dr. Joseph Goebbels, itu menteri propagandanya Adolf Hitler di zaman Nazi. Karena Profesor Osman itu kuliah di Universitas Humboldt di Berlin pada tahun 1937 sampai 1940, pada waktu Hitler sedang berkuasa di Jerman. Jadi saya juga tidak menyangka satu hari saya akan menulis pidato tiga presiden. Saya menulis pidato Pak Harto, pidato Habibie, dan pidato SBY. Jadi tidak menyangka diajari oleh orang-orang ini. Nah, jadi apakah yang dapat kita petik dari pemikiran Pak Nasir? Pak Nasir itu berpendapat bahwa Islam itu layak jadi dasar negara. Tapi Pak Nasir tidak menolak Pancasila. Pancasila itu katanya sejalan dengan Islam, tapi Pancasila itu baru bertentangan dengan Islam jika Pancasila itu ditafsirkan sedemikian rupa membuat dia bertentangan satu dengan yang lain. Nah, di Pakistan tahun 1952, Pak Nasir menyampaikan pidato di Karachi, dan dia mengatakan Indonesia itu sebuah negara Islam, sebagaimana Pakistan adalah sebuah negara Islam. Pakistan tegas menyatakan Pakistan berdasarkan Islam, sedangkan Indonesia berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan Pak Nasir mengatakan seluruh sila-sila Pancasila itu adalah pencerminan daripada ajaran-ajaran Islam. Itu pikiran Pak Nasir tahun 52. Dan sampai dia tua, pikirannya tidak berubah seperti itu. Hanya menjadi tanda tanya, kenapa di Konstituante Pak Nasir justru menentang Pancasila? Nah, ini hal yang mesti dijelaskan. Pak Nasir pada waktu itu berpendapat bahwa bukan Pancasilanya yang dia tentang, tapi kenyataannya bahwa Pancasila itu ditafsirkan sebegitu rupa oleh para pendukungnya di Konstituante dengan cara yang saling bertentangan satu sama lain. Dan Pancasila itu pada akhirnya, kata Pak Nasir, tidak lain kecuali sekularisme. Misalnya pidatonya di NID. NID itu orang sekampung saya, ketua PKI, gitu ya. Keluarga beliau dengan keluarga saya baik-baik aja, jadi nggak pernah ribut, ya, walaupun secara ideologi itu bertentangan begitu. Ya, sampai hari ini anaknya DNID masih telepon nama saya, gimana bang, apa kabar, PBB gimana, siapa yang telepon tuh bang, anak ID, saya bilang, masa katanya iya, tapi ya seperti itulah. Jadi seperti itulah yang terjadi. Nah, ID mengatakan bahwa ketuhanan itu diterima oleh PKI, tapi ketuhanan itu bukanlah Tuhan yang dipahami oleh agama. Tuhan itu adalah sesuatu dalam makna politik, ya, yang diterima untuk menyatukan bangsa ini. Dan inti dari ketuhanan, kata Edith, adalah kebebasan beragama. Nah, ini hati-hati, ini kata-kata Edith ini bersayap. Kita tahu dalam doktrin komunis, kebebasan beragama
itu berarti juga kebebasan untuk anti agama. Kebebasan mempropagandakan agama sama dengan kebebasan untuk mempropagandakan sikap anti agama. Jadi kata-katanya agak bersayap. Begitu juga pidato Sultan Takdir Ali Syabana, pidatonya Arnold Mununutu, Rusun Abdul Ghani, dan lain-lain. Dan itu ditentang oleh Pak Natsir, sehingga dia mengatakan di konstituante itu, pilihan dasar negara itu cuma tinggal dua, Islam atau sekularisme. Tapi kita tahu bahwa konstituante sebenarnya hampir selesai, ya, tapi dibubarkan oleh Soekarno dengan cara dekret presiden tahun 1959, dan mulanya waktu itu mau kompromi, komprominya ya kemana? Ya kembali ke Piagam Jakarta 22 Juni tahun 1945, negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kemudian tidak tercapai kompromi. Jadi di konstituante itu sebenarnya ya, kalau diadakan voting, tiga kali voting, mencerminkan dua kelompok ini. Pancasila itu didukung oleh PNI, PKI, Partai Kristen, Partai Katolik, Murba, Koma, dan lain-lain. Sementara Islam itu didukung oleh Masyumi, NU, PSII, kemudian ada beberapa partai kecil-kecil, Perti, dan lain-lain. Jadi kalau di voting pada waktu itu, tiga kali voting, itu dua-duanya tidak bisa menang. Islam tidak bisa dijadikan dasar negara karena tidak mencapai 2/3. Pancasila juga tidak bisa dijadikan dasar negara karena juga tidak sampai 2/3 pendukungnya. Nah, Soekarno mendekritkan kembali ke UUD 45, artinya memang memenangkan golongan Pancasila itu. Yang komprominya itu sebenarnya Piagam Jakarta. Nah, akhirnya dalam dekrit itu hanya ada kata-kata bahwa kami berkeyakinan Piagam Jakarta 22 Juni 45 merupakan satu kesatuan, merupakan dokumen historis ya begitu ya, dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta 22 Juni 45 menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Nah ini soal tafsir aja, bagaimana kita menafsirkan kata-kata itu dalam memahami Undang-Undang Dasar 45 dan dalam amandemen konstitusi tahun 2000-an kemarin itu juga ditegaskan UUD 45 yang kita amandemen itu yang mana, yang tanggal 18 Agustus 1945 atau yang kapan? Itu disepakati UUD 45 yang berlaku sekarang ada UUD 45 hasil dekrit presiden 5 Juli 1959 yang diawali dengan kata-kata Piagam Jakarta menjiwai UUD 45 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi, dan ini agak membawa implikasi yang luas terhadap pembangunan hukum di negeri kita ini dan di mana posisi hukum Islam dalam rangka pembangunan hukum nasional dan kebijakan-kebijakan nasional negara Republik Indonesia ini. Satu hal yang barangkali ingin saya jelaskan kepada saudara-saudara, Pak Natsir itu orang yang percaya kepada demokrasi. Ya. Dan karena itu dia menolak Kartosuwiryo yang dengan kekerasan memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Antara Masyumi dengan Kartosuwiryo itu dalam ideologi nggak banyak bedanya. Ya. Sama-sama menginginkan Indonesia itu berdasarkan Islam. Hanya dalam cara mencapai tujuannya, itu mereka berbeda. Kartosuwiryo menggunakan kekuatan militer pada waktu itu. Pak Natsir berpendapat bahwa memperjuangkan Islam sebagai dasar negara itu harus menempuh cara-cara yang demokratis dan konstitusional. Dan itu sebenarnya yang menjadi dasar Partai Masyumi itu kadang-kadang sangat kaku, sangat demokratis, dan ingin menempuh cara yang konstitusional. Dan walaupun satu hari, ini yang banyak sekali menjadi pertanyaan, mengapa Pak Natsir terlibat dalam PRRI? Nah, itu kan satu pertanyaan juga. Saya berkali-kali juga mendiskusikan masalah ini dengan beliau. PRRI itu terjadi tahun 1998, bulan Februari, ya ketika memang negara ini hampir pecah, pergolakan terjadi di mana-mana, dan Soekarno mulai mengambil langkah agak kediktatoran, ya, mengganti demokrasi dan dengan demokrasi terpimpin, dan kemudian membubarkan partai-partai politik. Ya. Pak Natsir menjawab dengan satu pidato yang sangat baik bagi saya. Ya. Beliau mengatakan,
Soekarno itu bermimpi untuk membubarkan partai-partai politik. Karena dia bilang, "Mbok ya," katanya Soekarno, "semua tokoh-tokoh kumpul di Jakarta dan sama-sama ayo kita bubarkan partai-partai politik dan kita mendirikan demokrasi baru yang disebut dengan demokrasi terpimpin atau demokrasi made leadership, demokrasi yang dipimpin dan di dalamnya tidak ada oposisi." Tidak ada orang yang menanggapi pidato Soekarno itu. Besoknya ada tulisan muncul di koran Abadi, korannya Masyumi, dan Pak Nasir mengatakan, rupanya Bung Karno bermimpi untuk mengganti demokrasi yang ada sekarang dengan demokrasi baru yang disebut dengan demokrasi made leadership, demokrasi zonder oposisi. Ya, demokrasi tidak ada oposisi. Terus Pak Nasir mengatakan, di dunia ini tidak ada demokrasi barat ataupun demokrasi timur. Yang ada di dunia ini hanya dua, demokrasi atau bukan demokrasi. Dan demokrasi terpimpin yang dikemukakan oleh Bung Karno itu, demokrasi zonder oposisi, bagi saya, kata Pak Nasir, tidak lain tidak bukan adalah sebuah kediktatoran. Bung Karno menyuruhkan semua partai dibubarkan dan dikuburkan, menguburkan partai-partai. Nasir mengatakan, saya tidak bisa membayangkan dalam sebuah negara modern demokrasi tanpa perbedaan dan tanpa partai-partai politik, karena partai itulah yang dijadikan sebagai pengejawantahan ideologi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan kata Pak Nasir, kalau partai-partai itu sampai dikuburkan, ya, dan partai semuanya masuk ke liang kubur, maka yang berdiri tegak di atas kuburan itu adalah seonggok batu nisan, batu nisan kediktatoran. Dan sejak dia berpidato itu, dia teror tiap hari, rumahnya di apa namanya, di lemparin batu sama pemuda rakyat. Dan pada waktu itu terjadi, tiba-tiba terjadilah peristiwa Cikini. Ya. Jadi Bung Karno itu menghadiri sekolah di perguruan Cikini, anak-anak SD, Megawati juga sekolah di situ, zaman itu Guntur dan lain-lain. Tiba-tiba bom meledak di situ. Dan banyak terluka dan beberapa murid dan anak kecil meninggal karena bom itu. Nah, berkembanglah isu bahwa bom itu diledakkan oleh seorang mbahnya intelijen Indonesia, Kolonel Zulkifli Lubis. Saya kenal almarhum itu. Saya lagi baca ulang buku. Ini orangnya, Zulkifli Lubis. Ya. Ini lawannya Jenderal Nasution yang bapak intelijennya Indonesia. Ya. Dia yang pertama kali mendirikan badan intelijen. Orangnya itu memang agak luar biasa kemampuan intelijen. Zulkifli Lubis akhirnya melarikan diri ke Sumatera dan mulai berkembang isu bahwa karena Zulkifli Lubis ini saudara sepupu dari Burhanuddin Harahap, Perdana Menterinya Masyumi, meskipun dia tentara, Zulkifli Lubis itu dianggap tentara yang agak dekat-dekat dengan Masyumi. Gitu. Maka PKI mulai mengembangkan bahwa pemboman Bung Karno di Cikini itu di belakangnya adalah Masyumi. Mulailah Pak Nasir di teror dan lain-lain, kali-kali melapor ke Jaksa Agung, tidak diperdulikan, suasana genting, akhirnya Pak Nasir diam-diam pergi ke Sumatera, dan mereka mulai menentang Soekarno, mengatakan, dalam waktu 5x24 jam, Kabinet Darurat Ekstra Parlementer dipimpin Juanda itu harus dibubarkan karena inkonstitusional. Kalau tidak, maka 5x24 jam, kami tidak tunduk lagi pada pemerintah pusat, dan kami membentuk pemerintah sendiri, yang disebut Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Padang. Terjadilah peristiwa PRRI itu. Orang tanya, Pak Nasir itu begitu kuatnya dia kepada demokrasi. Dia tidak setuju Kartosuwiryo, walaupun ideologinya sama, memperjuangkan negara Islam dengan kekerasan. Pak Nasir ingin dengan cara demokrasi. Tapi kenapa dia memutuskan untuk bergabung ke Sumatera dan kemudian terlibat dalam satu gerakan yang belakangan disebut pemberontakan itu? Ini saya sedang mempelajari ini lebih dalam juga. Ya. Saya kalau ngomong sama Pak Harto, dia bilang, "Dil, kamu itu kan orangnya Nasir,
Iya Pak Arto, Pak Arto juga tahu dari dulu sebenarnya. Dari mahasiswa juga Pak Arto udah tahu. Nasir itu pemberontak. Jadi yang ada di otaknya Pak Arto itu, Pak Nasir itu pemberontak aja begitu. Tapi saya mengatakan, ya, ada hal lain. Dan itu dengan bagusnya ditulis oleh George McKinnon Cahin dan istrinya Audrey Cahin. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa SBY kemudian memberikan gelar pahlawan nasional kepada Muhammad Nasir. Yang dulunya oleh Pak Harto dibilang ke saya aja dibilang Nasir itu pemberontak gitu. Ya, Pak Nasir itu sebenarnya walaupun dia memberontak PRRI, tapi dia tidak memberontak kepada negara. Dia memberontak pada pemerintah yang menurut dia diktator pada waktu. Jadi dan Cahin menulis ya, Pak Nasir itulah orang yang berkali-kali berdebat mencegah supaya para kolonel katanya tidak memproklamirkan Republik Sumatera. Saya mengenal tokoh-tokoh itu. Sekarang sudah tidak ada lagi semua. Kolonel Maludin Simbolon, Kolonel Ahmad Hussein, saya kenal semua. Ya. Kecuali satu yang saya tidak kenal, Kolonel Dahlan Jambe. Karena dia tertembak pada waktu satu hari di satu tempat, lah, mungkin tidak jauh dari Bukit Tinggi, pada waktu pemberontakan itu terjadi. Jadi memang kolonel-kolonel itu sudah siap-siap memproklamirkan Republik Sumatera. Pak Nasir bilang ke saya, dia bilang, ngomong orang Padang, dia bilang gini, Saudara Yusuf, katanya, kita itu kan bisa berkelahi ibarat rumah tangga. Berkelahi kita di rumah itu. Periuk, pelanga, kita tendang semua keluar lewat jendela, lewat pintu. Tapi rumah kita, jangan kita bakar, jangan kita rubuhkan. Ini rumah kita. Jadi Pak Nasir itu tidak pernah memberontak untuk menghilangkan, memisahkan negara. Dia melawan Soekarno karena Soekarno dianggapnya diktator. Dan ketika diktatoran itu tidak bisa dihadapi dengan cara-cara demokratis, Pak Nasir mengatakan menggunakan kekuatan senjata pun itu dimungkinkan untuk mempertahankan demokrasi itu sendiri. Saya sedang mencoba menulis ini dalam sebuah disertasi filsafat ya, untuk memahami pemikiran. Jadi kalau filsafat kan yang dibahas ide, gagasan, pemikiran. Jadi bukan kalau pertimbangan perilaku politik maka itu ya disertasinya ilmu politik. Ini disertasinya disertasi pesan. Jadi Pak Nasir sudah pergi, tidak ada lagi, sudah meninggal. Dia mewariskan banyak sekali buku, banyak sekali pikiran-pikiran. Lalu seorang profesor dari Oxford University ketika mendiskusikan Pak Nasir, dia bertanya kepada saya, dia bilang, Saudara Yusuf, andai kata Pak Nasir itu hidup sekarang, ya, ketika terjadi perdebatan tentang negara Indonesia ini, di satu pihak yang digagas oleh Jokowi kemarin itu yang mau memisahkan agama dan negara oleh BPIP dan segala macam, di lain pihak ada kelompok Hizbut Tahrir dan lain-lain, yang ingin menegakkan negara khilafat, satu negara sekular. Kalau sekiranya Pak Nasir hidup sekarang, apa yang akan dia katakan? Saya mengatakan, Pak Nasir itu telah memberikan satu kompromi, sebuah jalan tengah. Pak Nasir itu menolak khilafat. Dia nggak percaya khilafat yang sekarang diperjuangkan disebut Tahrir itu nggak percaya. Pak Nasir itu mendukung the nation state, negara nasional. Dia bilang Islam itu bisa ditransformasikan menjadi dasar negara di satu negara tertentu untuk memenuhi kebutuhannya mereka yang mungkin bisa beda dengan negara lain. Dalam rangka membentuk negara itu, kita bisa mengambil hikmah dari negara-negara lain. Dia bilang dari Jepang, dari Finlandia, dari Rusia, dari manapun. Kita susun sebuah negara dengan asas-asas Islam. Dan Pak Nasir, seorang pendukung keras demokrasi. Ini dia beda dengan Said Abu Ala Maududi yang saya studi. Maududi mengatakan demokrasi itu syirik. Ya. Begitu juga Said Kutub. Ya, karena demokrasi itu kedaulatan rakyat. Ya, demokrasi itu syirik. Ya. Pak Nasir mengatakan Tuhan itu memang kedaulat. Ya. Tapi Tuhan itu tidak melaksanakan kedaulatan dia di dalam negara. Ya. Di dalam negara itu Tuhan tidak campur tangan langsung. Dia memberikan asas-asas. Jadi kedaulatan rakyat bisa diterima. Tapi dia menolak
sekuler demokrasi, dan Panasir di Konstituante itu mengajukan sebuah konsep yang disebut dengan teistik demokrasi. Demokrasi yang didirikan atas premis-premis etik dan nilai-nilai keislaman. Ya, saya kira, andai kata Panasir itu hidup sekarang, ya, dihadapkan kepada polemik antara Hizbut Tahrir yang sekarang ini mengatakan pokoknya solusi Indonesia ini cuma khilafah. Ya, itu terserah aja. Kalau mau percaya, silakan. Nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi yang lain mengatakan harus sekuler. Gitu. Tapi saya tetap dapat mungkin Panasir itu merupakan jalan tengah pemikiran sebab Indonesia ini antara nasionalis sekuler dan nasionalis Islam itu nggak bisa menegasikan satu sama lain. Ya. HMI tetap ada, GMNI tetap ada. Ya, nggak mungkin tanpa itu semua. Ya, tidak mungkin golongan nasionalis berkuasa sendiri. Tidak mungkin golongan Islam berkuasa sendiri, tapi harus kompromi. Dan komprominya itu, ya, yang Panasir katakan, teistik demokrasi itu. Dan merupakan jalan tengah yang spesifik bagi Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali lagi dari Prof. Yusril atas pemaparannya terkait bedah tokoh Islam, yaitu Muhammad Nasir. Bisa kita dengar dan kita simak tadi bahwa ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang bagi politik Islam, terutama yang diarungi oleh Muhammad Nasir. Dan kemudian juga kita bisa mengetahui bahwa polemik-polemik Muhammad Nasir dengan Soekarno pada masa pergerakan nasional tidak menutup kemungkinan bahwa keduanya berkompromi untuk sama-sama membangun negara Indonesia. Dan bahkan Bapak Muhammad Nasir ini menjadi Perdana Menteri pada tahun 1950, kalau tidak salah. Dan ini sangat menarik sekali tentunya bagi kita semua, umat Islam yang tertarik dengan perjalanan politik Islam dari masa pergerakan nasional hingga masa modern seperti sekarang ini. Mungkin saya izin memberikan pertanyaan kepada Prof. Yusril terkait pembahasan yang tadi telah disampaikan, atau mungkin dari peserta ya. Barangkali dari peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand atau menulis via kolom chat. Atau mungkin sebagai pemantik dari saya terlebih dahulu ya, Prof, terkait pembahasan tadi. Mungkin ini singkat saja sih, masih sama kaitannya antara Mas Yumi dan Muhammad Nasir. Yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa pada masa-masa krisis Mas Yumi di tahun 1952 yang mana Nahdlatul Ulama melakukan tindakan untuk menarik diri dari Mas Yumi, padahal pada saat itu Muhammad Nasir yang menjabat sebagai ketua Mas Yumi dikenal sebagai tokoh Islam moderat. Bagaimana mungkin tanggapan dari Prof. Yusril terkait peristiwa tersebut? Terima kasih, Prof. Ya, ini satu hal yang kontroversial dalam sejarah politik di tanah air kita. Kalau saya membaca tulisan-tulisan Kiai Haji Saifuddin Zuhri, salah satu penyebabnya karena memang suasana psikologis katanya antara para kiai dari pesantren dengan para pemimpin masyumi yang pada umumnya berpendidikan barat dan kemudian GPII yang pada waktu itu didominasi oleh pemuda-pemudi yang sebenarnya juga berpendidikan barat. Jadi di Masyumi itu sendiri orang-orangnya itu sangat beragam. Ya. Jadi yang tadi saya kasih contoh misalnya Profesor Abu Hanifah, ini orang UI, orang Fakultas Kedokteran kita. Profesor Abu Hanifah itu kalau saya ketemu beliau dia bilang itu Pak Nasir itu suruh dia main biola aja, dia kan memang pandai main biola memang ya, ya. Tapi saya, kalau saya cerita Pak Nasir, saya baru ketemu Profesor Abu Hanifah. Pak Nasir ketawa. Abu Hanifah itu orang Masyumi bagian dansa-dansa katanya.
Jadi apa namanya, di Masyumi itu ada orang yang memang keberat-beratan. Ini Masyumi yang grup minum bir, katanya kerjanya dansa-dansa, begitu. Tapi ada yang para kiainya, ya. Jadi orang di Masyumi itu sangat beragam. Dan orang-orang NU memang pada waktu itu tidak begitu memainkan peran penting dalam eksekutif dari partai Masyumi itu sendiri. Tapi Masyumi ketika berdiri tahun 45, yang menjadi ketua Majelis Syuro Masyumi itu adalah Kyai Haji Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika beliau meninggal, digantikan oleh Kyai Haji Wahab Hasbullah, senior di kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi karena faktor-faktor psikologis itu, katanya Saifuddin Zuhri. Nah, banyak faktor, tapi juga ketergodaan pada kekuasaan juga merupakan sesuatu yang memang terjadi juga ya. Yang akhirnya ributnya itu tahun 52 itu karena masalah Menteri Agama. Jadi memang Menteri Agama itu selalu diserahkan kepada NU, walaupun Menteri Agama yang pertama ya guru besar kita di Fakultas Hukum UI, almarhum Profesor Rashidi, kemudian selalu diserahkan kepada NU. Dan pada waktu kabinet Sukiman jatuh tahun 52 awal itu, maka dibentuk kabinet baru yaitu kabinet Wilopo. Yang kabinet Wilopo itu koalisi PNI dengan Masyumi. Ya. Wilopo itu PNI, wakil perdana menterinya Prawoto Mangkusasmito, itu orang Masyumi. Maka siapa yang akan jadi Menteri Agama? Nah, timbullah satu perdebatan tentang siapa yang akan jadi Menteri Agama ini. Apakah tetap Kyai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama sebelumnya, itu ayah dari Gus Dur, atau orang lain. Nah, dalam rapat Masyumi itu saya baca notulen persidangan Masyumi tahun 52 itu, ternyata ada empat calon di Masyumi itu. Pertama dari Muhammadiyah, calonnya Kyai Haji Faqih Usman, kemudian dari Sumatera dicalonkan dua orang, yaitu Kyai Haji Zainal Abidin Ahmad, dan satu lagi guru saya di Fakultas Hukum UI itu Profesor Osman Ralibi. Nah, satu lagi Kyai Wahid Hasyim yang didukung oleh NU. Tidak ada kesepakatan. Akhirnya rapat Masyumi malam itu memutuskan soal Menteri Agama itu dengan cara voting. Ya, di voting lantas yang terdapatkan suara terbanyak adalah Kyai Haji Faqih Usman dari Muhammadiyah. Maka Faqih Usmanlah yang diputuskan sebagai Menteri Agama, dan itu sangat tidak puas kalangan NU terhadap Menteri Agama ini. Dan dalam Kongres di Palembang tahun 52 itu, NU kemudian menganggap bekas Menteri Agama ini harga mati, dan karena itu maka tidak puas dan kemudian menyatakan keluar dari Masyumi dan membentuk partai politik sendiri. Tapi di samping itu juga memang godaan pada kekuasaan ada, ya. Dan untuk memecah kekuatan-kekuatan Islam itu sebenarnya sudah terjadi tahun 1947 ya. Tahun 1947 Masyumi itu dideklarasikan tahun 45 dan sebagai satu-satunya partai politik Islam di Indonesia. Tahun 47 oleh Amir Syarifuddin yang tadi saya katakan masuk Kristen dan kemudian ternyata komunis, dan dia Amir Syarifuddin terbunuh pada waktu peristiwa Madiun, dan memang dia terlibat dalam peristiwa Madiun itu, dan di situ dia selisih paham sama Zulkifli Lubis ya, karena dia menggunakan intelijen yang semuanya orang-orang yang pro PKI. Dan pada waktu kabinet Amir dibentuk, Masyumi menolak, ya, nggak setuju dengan Amir ini karena dia berunding, apalagi ada perjanjian Renville pada waktu itu. Maka Amir itu kemudian membentuk kabinet, tiba-tiba dimunculkanlah PSII, ya, ada Haji Anwaruddin PSII, ada Wondo Amiseno PSII, dan saya sempat mewawancarai guru besar hukum Islam di Fakultas Hukum UI kita itu yang sudah almarhum, Profesor Tahir Azhari. Itu bapaknya itu Kyai Haji Ahmad Azhari itu didudukan sebagai Menteri Agama oleh Amir Syarifuddin. Tapi menurut Pak Tahir, bapaknya itu tidak pernah menerima jabatan Menteri Agama oleh Amir itu, dan dia tetap sampai meninggal itu tetap Masyumi, tidak menjadi PSII. Jadi 47 itu sudah retak partai sebelum NU, NU 52. Nah, jadi ya waktu pemilu 55 ya NU itu sudah menjadi partai sendiri.
PSI juga, dan ketika pemilu 55 muncul empat besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Itu ceritanya. Jadi saya sendiri pernah satu hari ya, saya pernah menjadi calon presiden tahun 1999 pada waktu MPR memilih presiden, bukan kayak sekarang langsung. Calonnya cuma tiga orang, Gus Dur, Megawati, sama saya. Sebenarnya dua orang ini tidak memenuhi syarat, Gus Dur sama Mega. Jadi sampai jam 9 itu tidak ada satupun persyaratan calon presiden yang dia serahkan ke MPR. Surat keterangan kesehatan, surat kelakuan baik, bebas dari 30S, harta kekayaan, itu nggak ada. Mega nggak ada, Gus Dur nggak ada. Jadi saya waktu jam 9, loh, nggak ada, saya sendiri dong. Nah, menurut ketentuan zaman itu, kalau calon cuma satu yang memenuhi syarat, maka MPR mensahkan itu secara aklamasi. Jadi waktu saya masuk ke gedung MPR itu, saya sudah ketawa-ketawa. Ini nggak memenuhi syarat nih semua, tinggal saya sendiri. Nah, cuman waktu itu, ya nggak tahu bagaimana ceritanya, Amin Rais tiba-tiba mengatakan semuanya memenuhi syarat. Dari mana syarat itu, saya juga nggak. Sampai hari ini Amin kalau ditanya nggak pernah menjawab. Dan kalau Anda buka di gedung MPR, cari arsipnya, memang tidak ada persyaratan terbaru. Tinggal tiga calon. Saya didesak-desak supaya mundur. Kalau Anda ini banyak, nanti pokoknya Anda harus mundur. Nanti paksa-paksa lah sama M Fatwa, buat berwazir, segala macam gitulah. Asya Amini. Ya, saya bilang, ya udahlah, saya mundur aja. Dan karena saya mundur itu, saya bilang, ya tolonglah, suara pendukung saya diserahkan pada Abdurrahman Wahid. Maka Gus Dur lah terpilih. Sore hari, ya, Gus Dur telepon saya, Mas Susil, coba datang ke Wisma Negara di komplek istana. Ya saya tahu lah, saya udah lama kerja di situ sejak zaman Pak Harto. Jadi saya naik lift ke atas dan ketemu Gus Dur. Apakah bagus? Selamat ya terpilih jadi presiden. Ya Mas Susil, terima kasih nih sampean mundur saya terpilih jadi presiden. Jadi gimana Gus? Saya bilang, ini ya Mas Susil, sampean tuh jadi ketua Mahkamah Agung aja, ah? Ketua Mahkamah Agung Gus, loh kenapa? Ya, emang presiden bisa nentuin siapa ketua Mahkamah Agung sih? Oh nggak bisa ya katanya. Waduh saya pernah celaka ini presiden, kayak begini yang jadi presiden ini. Apa namanya? Ya memang lucu-lucu Gus Dur itu. Satu hari ya pernah Gus Dur tuh manggil saya udah pulang ke rumah tengah jalan sampai di Pondok Indah waktu itu dia tuh, Mas Susil, sampean di mana? Udah pulang Gus. Cepat pergi ke istana. Waduh, ada apa ini saya pikir. Pergilah saya ke istana. Balik. Sampai di istana, Gus Durnya lagi marah-marah. Mau ajudan dibentak-bentak. Begitu saya datang, dia bilang, lapor Pak Presiden, ini Menteri Kehakiman datang. Oh, Mas Yusil, sudah datang? Iya. Ada apa Gus? Kok buru-buru manggil saya? Dari mejanya itu dikeluarin laci, diempasin map, blank di mejanya. Saya diam. Ini map isinya apa, Gus? Ya coba situ baca. Saya baca. Ada sejumlah nama. Ini nama-nama ini mau diapain, Gus? Ya ditangkap. Loh, sekarang juga. Ini perintah saya sebagai presiden. Tangkap orang-orang ini. Ngapain menangkap orang, Gus? Ini nomor satu ini Ginanjar Kartasasmita. Ini ketua MPR nih, nangkap orang nih kalau nggak ada alasan beribu nanti. Ya, masih apa dulu masalahnya? Oh, mereka ini terlibat korupsi macam-macam. Gus, saya bilang, nangkap orang ini jangan sembarangan, nanti jadi bumerang berbalik kepada presiden. Lagi pula Anda ini salah manggil orang, saya bilang. Loh, salah bagaimana? Menteri Kehakiman tuh nggak bisa nangkap orang, Gus. Saya bilang, loh, jadi apa kerja sampean sebagai Menteri Kehakiman? Wah celaka ini presiden ini tapi yang Menteri Kehakiman tuh yang buat undang-undang ya imigrasi ngurusin penjara kalau nangkep orang itu bukan urusan Menteri Kehakiman nangkep orang tuh polisi sama Jaksa Agung KPK belum ada zaman itu apalagi ini korupsi jadi yang nangkep ini mesti Jaksa Agung bukan saya terus Gus Durnya ngakak ketawa gitu jadi yang bisa nangkep orang-orang ini Jaksa Agung iya nah benar ini Mas Gus Dur. Nah, tak saya telepon itu Marzuki Darusman, biar dia tangkap Ginanjar, biar teman nangkap teman. Itu presidennya celaka. Itu terjadi pada waktu Gus Dur jadi presiden itu. Nah, jadi
waktu kembali lagi ke tadi, dia bilang terima kasih, ya Agus. Jadi nggak bisa ya jadi ketua Mahkamah Agung? Ya nggak bisa lah Gus. Umur saya ini 40 tahun. Sekarang jadi Hakim Agung itu 50 tahun. Nggak bisa saya jadi Hakim Agung segala. Dan lagi pula Presiden kan nggak bisa nunjuk ketua Mahkamah Agung. Itu kan DPR yang milih. Oh gitu ya. Ya sudah kalau gitu situ jadi Menteri Kehakiman aja. Iyalah saya pikir. Dan lah Gus, saya pulang turun ke bawah. Begitu saya turun di lift, ya saya buka lift, bertemulah dengan serombongan kiai. Semua laki-laki kecuali satu orang, apa, Ibu Khofifah Indar Parwansa. Para kiai itu dipimpin sama Kiai Haji Abdullah Faqih, Kiai Langitan. Begitu saya keluar dari lift, Pak Abdullah Faqih langsung memeluk saya. Pak Yusril, kami para kiai-kiai NU, kami terima kasih sama Panjenengan. Iya, ya, Pak Kiai. Ada apa, Pak Kiai? Lah, Panjenengan sudah ikhlas mundur calon presiden sehingga Gus Dur terpilih menjadi presiden. Kami semua berterima kasih. Ya, saya bilang Pak Kiai, ya. Kalau tahun 52 dulu NU itu keluar dari Masyumi, salah satunya itu gara-gara kursi Menteri Agama. Sekarang Pak Kiai hari ini kursi Menteri Agama itu sudah saya ganti dengan kursi presiden. Jadi tolonglah, saya ini anak orang Masyumi, ya anak orang Masyumi dengan anak orang NU, ya baik-baiklah, kita lupakanlah semua yang lama. Itu saya kemukakan kepada almarhum Kiai Haji Abdullah Faqih. Jadi saya pikir politik itu mengenaskan ya, politik itu kadang-kadang menyakitkan. Haji Agus Salim bilang, late is laden, ya. Memimpin itu menderita. Saya pikir ya, saya juga begitu. Apa yang terjadi sesudah itu? Saya baca semua biografi Gus Dur, semua cerita Gus Dur jadi presiden. Tidak ada satu kalimat pun yang bercerita Gus Dur terpilih jadi presiden itu dengan diawali ada calon yang namanya Yusuf Samahendra mengundurkan diri. Itu nggak ada dalam semua buku. Politik itu kejam, dan kadang-kadang tidak mengenal balas budi. Ya, itu. Baik, terima kasih Prof. Yusril atas jawaban dan tanggapannya. Sangat luar biasa tentunya. Ini memiliki hubungan terkait kisah masa lalu Mas Yumi dengan NU, dengan perjalanan politik Prof. Yusril pun bertemu dengan NU pada pemilu 1999. Mungkin kita bisa berlanjut kepada penanyaan berikutnya. Silakan kepada Saudara Suhendra untuk unmute. Assalamualaikum semua. Apakah suara saya terdengar keras? Ya, ya. Baik Pak. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Pak terkait Pak Nasir. Kan Pak Nasir itu sebenarnya berasal dari Sumatera Barat, wilayah Minangkabau. Seperti yang kita ketahui sama, bahwa Sumatera Barat itu pada zaman era perjuangan banyak melahirkan tokoh-tokoh dengan beragam ideologi, seperti Pak Nasir dari tokoh Islamisme, Muhammad Hatta dari Nasionalisme, Tan Malaka, Den Aidit, dan teman-teman dari tokoh-tokoh Sosialis dan Komunisme. Saya ingin bertanya, apakah Pak Nasir ini memiliki pikiran seperti Muhammad Hatta yang sangat menentang golongan kiri, atau beliau bertoleransi terhadap golongan kiri? Pertanyaan selanjutnya dari saya adalah, Pak, pada peristiwa sesudah dibubarkannya Partai Masyumi, kan Masyumi dibubarkan akibat keterlibatan mereka dalam PRRI, dibubarkan oleh Pak Soekarno. Apa yang terjadi pada Nasir, Pak? Apakah ia berhenti berjuang, atau ia dipenjara, atau bahkan ia ikut dalam menurunkan Presiden Soekarno pada akhir dari era Orde Lama dan ikut berperan dalam politik pada Orde Baru? Pertanyaan terakhir saya, Pak. Kan tadi Bapak sempat menyinggung tentang demokrasi terpimpin di mana Bung Karno ingin menginginkan sebuah demokrasi tanpa adanya pihak oposisi. Dan itu ditentang oleh Pak Muhammad Nasir. Pak, melihat kondisi negeri kita saat ini, saya khususnya orang yang berasal dari daerah, saya pribadi berasal dari Bukit Tinggi, melihat bahwa Indonesia pada era yang sekarang
seperti sudah tidak memiliki lagi yang namanya oposisi, Pak. Ketika rezim berkuasa dan pihak legislatif pun dipimpin oleh pihak yang berkuasa, maka kemampuan oposisi sudah berkurang. Apakah hal yang seperti ini yang ditakuti oleh Pak Nasir di masa lalu? Dan bagaimana tanggapan Bapak terhadap kondisi saat ini? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak. Pak Nasir itu ya sangat keras menghadapi komunisme itu. Baik dalam tulisan-tulisan maupun di dalam sikap-sikap politiknya. Dan salah satu yang menyebabkan beliau juga menyingkir ke PRRI itu karena memang makin dekatnya golongan komunis itu ke Bung Karno. Dan Pak Hatta sebenarnya sudah merasakan itu ketika Republik pindah dari Jogja ke Jakarta. Dan ketika itu PKI sudah mulai mau intrik-intrik ke dalam. Dan sampai pada tahun hasil pemilu tahun 55, itu Pak Nasir menolak PKI itu masuk ke dalam kabinet. Jadi Bung Karno pada waktu itu mau membentuk kabinet namanya Kabinet Kaki 3. Kabinet Kaki 4, terdiri atas NU, PNI, Masyumi, NU, PKI. Tapi Masyumi, NU juga pada waktu itu mengatakan, kalau PKI ikut, kami nggak mau ikut. Nah, dan itulah Soekarno mengatakan kabinet ini kabinet kaki tiga. Ibarat kuda dia nggak bisa lari kencang, karena kakinya cuma tiga, kata Bung Karno. Maka kabinetnya itu kabinet Ari namanya, Ali Rum Idham. Jadi kabinetnya PNI, Perdana Menterinya, Wakil Perdana Menterinya dua, Muhammad Rum, dan Idham Halid, ada tiga begitu. Dan ketika kabinet ini dijatuh, ya, kabinetnya Ali, maka kabinet Juanda itu mulai dimasuki orang-orang pro-PKI, termasuk di Departemen Pendidikan, masuknya Profesor Dr. Priyono sebagai Menteri Pendidikan yang dikenal dekat dengan PKI pada waktu itu. Dan makin lama ya makin menguat, walaupun ada perlawanan resistensi juga muncul dari Jenderal Sution, ya, dari kalangan tentara. Mereka juga punya konsep kekaryaan, tapi ya tujuannya ya supaya tentara masuk politik begitu, katanya sih PKI. Tapi kita tahu bahwa tentara pun tidak lepas daripada infiltrasi dari komunis juga. Jadi kalau Anda nonton film G30S yang nembak Jenderal Nasution kan tentara juga. Yang melakukan kudeta langsung di lapangan itu dipimpin Kolonel Untung. Pasukan yang digerakkan adalah pasukan Cakrawirawa. Pasukan pengawal presiden, pasukan sangat elit sebenarnya. Jadi di dunia ini tidak pernah ada pemberontakan ya tanpa didukung militer. PRRI juga tentara di belakang itu. Kartosuwiryo juga tentara. Apalagi G30S pun tentara juga yang bermain di langsung. Aidit dan lain-lain di belakang layar. Jadi yang beroperasi di lapangan kalangan militer. Nah, jadi PRRI itu mereka secara militer mereka dikalahkan. Ya. Jadi PRRI itu sedikit banyaknya disupport oleh Amerika Serikat. Ya. Senjatanya disuplai Amerika melalui apa namanya Dumai. Ya, jadi senjatanya itu sebenarnya meriam-meriam penangkis serangan udaranya itu sedang dipasang di Tabin, ya, lagi rapid begitu tiba-tiba diserang, dibom dari Jakarta, dan sehingga seketika Tabin itu dikuasai oleh tentara dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani pada waktu itu. Nah, jadi secara militer kemudian mereka bergerilya masuk hutan, lumpuh, ya, dan basis-basis kekuatan PRRI akhirnya buyar, dan akhirnya tahun 1960 PRRI itu ditawarkan amnesti umum. Ya, siapa yang menyerah maka dia diampuni dan diterima kembali ke Republik, dan sebagian direhabilitasi. Ya, Pak Nasir itu termasuk orang-orang terakhir menyerah di Hapung, namanya di Tapanuli bagian selatan. Dan tapi ketika menyerah, Pak Nasir sampai ke Jakarta justru ditangkap. Nah, itu sebenarnya juga sampai olok-olok dia bilang, saya ini kayak Pangeran Diponegoro, katanya. Disuruh berunding sama Belanda, tapi kok ditangkap? Nah, dia sudah diamnesti, tapi kemudian ditangkap dan ditahan, ya, termasuk yang lain-lain. Apalagi belakangan orang-orang yang tidak terlibat PRRI pun ikut ditangkap, seperti Muhammad Rum, Prawoto, Yunan Nasution, bahkan Buya Hamka, Isa Ansari, juga orang-orang PSI mulai ditangkapi, Syahrir, Hamid Al-Ghadri, dan lain-lain ditangkapi oleh Soekarno, Mukhtar Lubis,
Sahrir bahkan sampai meninggal, ditangkapi orang PSI dan Masyumi, dan itu ditangkap sejak tahun 1963, dan baru dibebaskan tahun 1967 ketika kekuasaan sudah beralih ke pejabat Presiden Soeharto pada waktu itu. Nah, jadi selama terakhir G30S dan lain-lain itu, Panasir itu dalam tahanan. Dan sebagian di Guntur, sebagian di Jalan Keagungan di kota, sebagian di rumah tahanan militer di Jalan Budi Utomo di apa namanya di lapangan Banteng situ. Dan tahun 67 baru Pak Nasir itu dibebaskan bersama Muhammad Rum dan lain-lain, Syafruddin Prawira Negara juga, Burhanuddin Harahap juga dibebaskan. Ya, kalau yang terlibat dari Pak Nasir, Syafruddin, Burhan, tapi kalau Pak Yunan, Nasution, Prawoto, Isa Ansari itu tidak pernah terlibat. Jadi saya ada cerita lucu sedikit. Apa namanya? Saya baca majalah Aliran Islam dipimpin Pak Kiai Haji Isa Ansari, itu orangnya tuh jago pidato dan dia mengatakan Pak Nasir itu lebih cocok jadi filsuf daripada jadi ketua partai. Ketika saya kasih tunjuk Pak Nasir ini tulisan Isa Ansari ini tahun 52. Panasi lebih cocok jadi filsuf. Dia bilang, ya saya jadi filsuf, tapi saya pernah angkat senjata loh masuk hutan. Ya. Isa Ansari, kapan dia pernah memprotak? Dia cuma teriak-teriak aja di mimbar. Begitu. Jadi saya sebenarnya selama ikut Panasi itu, saya memetik banyak hikmah. Orang seperti Panasi itu berbicara lemah lembut. Nggak pernah dia ngomong keras, kasar dengan orang. Walaupun dia berpolemik sama Soekarno. Dia berpolemik sama Aidit. Tapi bahasanya tuh halus dan sopan. Dan dia tidak pernah memusuhi orang secara pribadi. Ya. Bung Karno itu ketika ditulis macam-macam sama Rosihan Anwar, itu dibela sama Muhammad Rum. Padahal Muhammad Rum itu dijeblosin ke penjara sama Bung Karno. Nah, oleh Panasir ya, dengan Aidit, ya, walaupun ini ketua PKI, ketua Masyumi, itu kadang-kadang bilang kalau saya masuk ke ini ke kantin, tiba-tiba sudah ada kopi di tempat biasa saya nongkrong. Terus Aidit datang, Bung Nasir ini kopi saya sediakan buat Bung Nasir, katanya udah minum kopi apa begitu. Jadi dia orang begitu, jadi nggak pernah kasar. Nah, kadang-kadang hati-hati dengan orang yang ngomong caci maki, keras. Kekerasan dalam ucapan belum tentu keras dalam pendirian. Di HMI banyak yang keras-keras begitu, tapi ketika menghadapi apa-apa, ya paling lembek. Paling gampang dibujuk rayu. Jadi, belum tentu orang yang suaranya keras, kata-katanya keras, itu juga akan keras dalam pendirian. Pak Nasir itu lemah lembut, tapi pendirian sangat keras. Dia bilang, enggak. Dan saya pikir, ya, syurganya sih memang kita seperti itu. Nah, tahun 67, ketika Pak Nasir itu dibebaskan, yang tahun 6, orang-orang PSI juga dibebaskan, tapi Syahrir meninggal. Sumitro juga dipanggil pulang dari luar negeri, dan kemudian jadi menteri. Nah, orang-orang Masyumi ini pikirannya ingin merehabilitasi Masyumi. Nah, pada waktu itu Pak Harto ini kan orang baru nih, baru dalam militer. Dan belum begitu banyak dikenal dibandingkan Nasution, segala macam, Pak Harto itu masih jauh di bawah. Dan ketika G30S terjadi, Pak Harto itu baru Pangkostrat. Jangankan Kasat, jangankan Panglima TNI, masih jauh, masih Pangkostrat. Pangkatnya Mayor Jenderal pada waktu itu. Jadi masih jauh dibandingkan dengan tentara Yani dan lain-lain pada waktu itu. Nah, ketika Pak Harto menjadi pejabat presiden, nah, Pak Harto itu dengan Pak Burhanuddin Harahap, itu ada hubungan kekeluargaan. Karena istri dari Pak Burhanuddin Harahap, itu tantenya Pak Harto. Jadi ada kaitan-kaitan begitulah. Tapi orang Masyumi pada waktu itu berkeinginan partainya direhabilitasi. Orang PSI tidak. Ya, mereka tidak peduli dengan partainya, tapi orang-orangnya masuk ke dalam pemerintahan. Masuklah Sambini, masuklah Syahrir, yang kuda-kuda masuklah namanya Uga Syahrir, Sumitro, muncullah Wijoyo Niti Sastro, dan lain-lain itu gengnya mereka lah. Orang Masyumi berada di luar, dan terus mengkritik oposisi, lalu Pak Harto ya, didekati oleh kelompok-kelompok sosialis dan kelompok-kelompok Kristen dan Katolik. Itu yang terjadi antara tahun 67 itu sampai dengan tahun 80-an. Baru Pak Harto itu sedikit mulai agak mendekat ke Islam. Semuanya enggak. Nah, itu menjadi pelajaran juga bagi umat Islam. Menurut saya sih umat Islam itu
jangan semuanya di oposisi, jangan semuanya ada di dalam juga. Ya. Jadi harus berpikir strategi. Ya. Strategis, jadi jangan terus oposisi, mutlak-mutlakan gitu. Nah, jadi Pak Nasir mau merehabilitasi Mas Yumi tidak jadi, tidak diizinkan oleh Pak Harto. Terbentuk Parmusi tahun 68, ya, ikut pemilu, ya, tidak sekuat lagi Mas Yumi, terus dilebur dari apa namanya P3 atau 73, dan kemudian Pak Nasir tidak mau aktif langsung lagi di politik, tapi mendirikan Dewan Dakwah pada tahun 1967 itu. Tapi Dewan Dakwah itu hanya yayasan, bukan ormas. Nah, dari itu semua pengalaman ini sih pendapat saya lah ya. Ambil contoh kemarin pada waktu menghadapi Pilpres antara Prabowo sama Jokowi, ya. Kalau saya berpendapat dua-duanya ini nggak layak jadi presiden. Itu pendirian saya. Tapi kenyataannya ada dua orang ini. Ya. Lalu gimana umat Islam? Menurut saya dua-duanya tidak punya jejak, rekam jejak historis dalam berjuang di jalan Islam. Baik Jokowi maupun Prabowo. Ya. Apa sih gerakan mereka dalam gerakan Islam? Enggak ada. Ya. Jadi menurut saya, siapapun yang menang, apakah Jokowi atau Prabowo, sama aja. Dan umat Islam lebih baik tidak usah memfokuskan mendukung satu orang, lantas kemudian mengatakan, orang ini harus dipilih, seolah-olah dia mujahid Islam, seolah-olah dia pejuang Islam, segala macam. Bahkan yang tidak diijtimakan oleh ulama, harus didukung. Kalau nggak dukung, murtad, kafir. Saya waktu itu mengatakan pada Habib Rizieq, Bib, ya, kalaulah Prabowo itu seorang mujahid Islam, ya, nggak perlu ente fatwa pun saya akan dukung dia bisa-bisa. Tapi saya kenal orang ini. Nanti ente kecoh. Jokowi saya juga tahu orang ini. Nggak ada jejak Islam. Jadi lebih baik, jangan kita membuat ijtima, membuat fatwa. Politik ini, ya, tidak sama membuat fatwa halal haram makanan. Ya. Hal hal makan tuh gampang, ya kan? Vaksin gampang, halal apa haram? Kalau babi haram, rusa halal. Kalau babi rusa, halal apa haram? Minta fatwa. Oh, babi rusa ini masuk kelompok babi. Tapir masuk kelompok babi, haram, selesai. Tapi kalau milih orang, Jokowi apa Prabowo, dibikin fatwa. Nggak sederhana memfatwakan babi rusa, ya. Rumit keadaannya. Kabar ini difatwakan si A. Iya, pulang. Kalau Prabowo menang, kalau dia kalah, terus ngapain? Kita semua di luar. Jokowi kita lepas, dan di sekitar Jokowi itu macam-macam orang. Ya Cina, ya Kristen, ya Katolik, ya katanya orang-orang saya belum yakin betul, ya PKI misalnya. Terus kita umat Islam ngapain? Habis kita. Jadi menurut saya, siapapun yang menang, Jokowi menang ataupun Prabowo, umat Islam itu harus untung. Karena kita nggak punya kekuatan, ya ini nggak mau dukung orang dari kalangan Islam, ya kayak gini tuh ribut, ya saya dimaki-maki habis, ya dibilang pengkhianat lah, dibilang kafir lah, dibilang murtad lah, apa segala macam. Begitu Jokowi menang, apa yang terjadi? Prabowo-nya malah jadi anak buah Jokowi sekarang. Jadi saya, ya itulah saya bilang, ya baru saya pagi ini ada WA dengan kalau Ridwan, gimana nih Pak Kiai? Oh ternyata Prabowo bukan tokoh Islam. Ya, dari itu saya sudah bilang. Ini jadi pelajaran penting. Yang penting bagi gerakan-gerakan politik Islam. Ya. Kalau kita itu memilih ya, orang yang satu itu sudah jelas mujahidnya, itu tidak apa-apa lah dipilih. Kenapa kita tidak belajar pada sejarah Islam? Ya. Pada masa Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ada pendukungnya apa namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, ada pendukung Ali, dua-duanya sahabat Nabi, umat pun bisa beda dukungan, ada yang dukung Ali, ada yang dukung Muawiyah. Mau difatwakan gimana? Hadis Nabi mengatakan Muawiyah itu termasuk 70 orang yang dijamin masuk surga, apalagi Ali. Itu pun umat beda pendapat. Siapa yang meragukan Ali? Siapa yang meragukan Muawiyah? Walaupun dia anaknya Abu Sufyan. Ya kalau Prabowo Jokowi, bingung saya.
kok mesti dipatwakan, apalagi Nenong Warisman. Ya Allah, kalau ini calon kami kalah, tidak ada lagi orang nyembah. Beneran. Sekarang jadi anak buah Jokowi. Di mana muka kita mau ditempatkan? Nah, ketika dia Habib Rizieknya diadili oleh pengadilan, ya kan? Saya didesak-desak. Bung Yusril, Anda dong harus bela Habib. Loh, Prabowo kan jadi Menteri Pertahanan. Sandi jadi Menteri Pariwisata. Masa nggak bisa berbuat sesuatu membantu Habib Rizik? Nyuruh saya lagi. Ya. Kalau ada apa-apa juga saya, apa-apa juga saya. Habis itu saya digebukin. Gimana sih kalian ini semua? Jadi kalau ada apa-apa umat Islam luar batang segala macam, taman akuarium, suruh saya berkelahi hadapin mereka semua. Hizbut Tahrir dibubarkan, suruh saya berkelahi. Ujung-ujungnya saya digebukin. Orang yang nggak jelas kalian dukung. Akhirnya itulah yang jadi. Ya, saya pikir memang ya menjadi pelajaran bagi kita semua ya, supaya ke depan kita itu berpolitik ya agak intelek dikit lah begitu, mikir juga gitu, jangan asal rame-rame aja ya akhirnya ya kita dengan mudah dikalahkan. Saya pikir waktu itu saya bilang gini, ya kalau misalnya milih dua orang ini, ya, siapa yang bisa dipengaruhi dengan cepat? Siapa yang dipengaruhi? Mempengaruhi Jokowi atau mempengaruhi Prabowo? Ya, terserahlah. Kalau sekarang, mau bikin apa? Apa yang bisa dibikin lagi sekarang? Ya, tinggal nunggu pemilu 2024 yang kita belum tahu juga hasilnya akan seperti apa. Begitu ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas jawaban dan tanggapannya dari Prof. Yusril. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung berlanjut saja kepada penanya berikutnya. Silakan kepada Saudara Irsyad Muhammad untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan asal instansi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yusril. Perkenalkan, nama saya Irsyad Muhammad. Saya adalah alumni sejarah UI dan kader HMI. Nah, saya ingin bertanya. Tadi kan kebetulan Bang Yusril menyebutkan tentang kelompok Kristen yang kuat selama tahun 60-an sampai 80-an. Nah, yang pernah saya baca itu adalah kelompok Paterbik. Sama ada hal Kasebul, Halwat Sebulan, yang mana pengaruh mereka sangat kuat. Salah satunya adalah aneksasi Timur-Timur dan juga kelompok Masyumi kan dipinggirkan oleh Paterbik juga. Nah, saya ingin bertanya bahwa sebagaimana besar peranan Paterbik. Karena Paterbik ini, Bang, belum banyak yang tahu. Saya berharap teman-teman di sini pada tahu juga peranannya beliau gitu. Saya minta maaf, saya nggak begitu. Saya tahu dan pernah dengar tentang Paterbik itu, dan kayaknya dekat dengan Jenderal LB Murdani kayaknya ya. Betul. Belakangan mereka mendirikan pusat kajian CSIS ya, yang sangat besar pengaruhnya pada waktu zamannya Pak Harto. Jadi praktis sebenarnya jalannya negara kita itu seperti desain yang pada waktu itu ditulis oleh Ali Murtopo, akselerasi modernisasi 25 tahun. Dan persis jalannya Republik itu seperti desain itu. Dan CSIS memang didirikan oleh kelompok-kelompok Katolik ini. Nah, Ali Murtopo sendiri itu saya nggak begitu, saya nggak begitu kenal dengan beliau. Pada waktu saya masuk ke Seknek tahun 90-an itu, Ali Murtopo itu sudah meninggal. Jadi saya nggak begitu, dan kayaknya sudah mulai agak terkucil dari Pak Harto pada waktu itu. Ali Murtopo ini sebenarnya anak didiknya Masyumi. Ali Murtopo itu tentara Hizbullah dulunya, ya, tentaranya Masyumi, yang kemudian bergabung dengan TNI. Tapi entah kenapa pikiran-pikirannya seperti itu, saya juga kurang begitu mengerti ya. Mungkin ya intelijen kan gampang sekali dicuci otak. Dan saya pikir Paterbik itu juga menjalankan satu operasi intelijen. Seperti juga yang tadi saya di awal mengatakan tentang Freemasonry dan Teosofi. Jadi di belakangnya itu sebenarnya para intelijen Yahudi yang bermain di banyak negara di dunia ini ya, termasuk negara kita ini. Jadi negara kita ini jejak-jejak Yahudi itu masih ada, di gedung-gedungnya masih ada, dan beberapa sinagognya dulu masih ada di Surabaya, dan masih ada kuburannya Yahudi di Surabaya. Nah, jadi saya tidak tahu, mungkin cobalah Anda pelajari ya, peran dari Paterbik itu. Saya ini kadang-kadang udah tua juga ya, kepengen banyak mempelajari sesuatu, tapi kadang-kadang nggak sanggup juga kejar ya. Mungkin
adalah coba pelajari yang paling penting ketika kita belajar sejarah, itu memetik hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang lalu, supaya dia menjadi tamsil ibarat dan kita tidak. Dan Al-Quran itu kan mengatakan begitu ya, apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, dan saksikanlah bagaimana kaum-kaum terdahulu, ya mereka diruntuhkan, yang tinggal hanyalah puing-puing yang berserakan. Semua itu menjadi bahan pelajaran bagi kalian semua. Saya kira banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat di masa yang lalu, yang barangkali juga perlu kita koreksi, ya. Terutama pengalaman yang terakhir ya, masalah Prabowo Jokowi itu ya. Janganlah kita semena-mena mendukung orang habis-habisan. Di ujungnya, ya sekarang ya apa yang terjadi sama Habib Rizieq, nah, reaksi Prabowo, apa yang dia bantu untuk Habib, nggak ada sama sekali kan. Nah, jadi padahal kelompok Habib Rizieq sudah mati-matian apa untuk mereka bahkan sempat mengkafir-kafirkan sesama mukmin gara-gara itu. Jadi ya gitu aja. Sama Bang, tanya sedikit kan. Prof. Natsir, Buya Natsir pernah dapat penghargaan dari Arab Saudi kan, Bang? Nah, sama saya sekalian nanya. King Faisal Award. Iya, betul. Kan Bung Natsir, Buya Natsir mendirikan DDII. Nah, yang dimana mungkin akhirnya dapat King Faisal Award. Apakah kemudian ada pengaruh Wahabi yang kemudian masuk lewat DDII ini, atau mungkin Natsir ini dianggap jadi pintu gerbang bagi masuknya ajaran Wahabi Saudi? Kira-kira gitu aja, Bang. Enggak ya. Saya enggak tahu kalau yang sekarang ya. Karena Pak Natsir itu kan secara pemikiran Islamnya, Pak Natsir itu kan Persis. Iya. Yeah. Nah, jadi gurunya itu Tuan Hasan yang di Bandung itu. Dan Pak Natsir itu sebenarnya dia punya pemikiran sendiri dan dia punya ijtihad sendiri. Tapi kalau untuk mengatakan bahwa dia itu Wahabi, tidak. Ya. Saya sempat bertanya dengan Pak Natsir, ya. Ini saya bilang ada saya membaca pidatonya Buya Hamka ketika mendapat gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar University. Judul pidatonya itu Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Menurut Hamka, ya, semua modernis di Indonesia itu karena pengaruh Abduh. Saya tanya Pak Natsir, Bapak membaca buku Abduh kapan? Pak Natsir bilang baru belakangan katanya, ya. Jadi Pak Natsir itu dia mencapai kepada pikiran modern itu karena dia sekolah Barat, ya. Sekolah Barat itu dia belajar filsafat dan kesusastraan Eropa. Nah di situ dia belajar filsafat dan lain-lain, dan dia mempelajari Islam dari kritisisme cara berpikir di sekolah Belanda itu dia pakai untuk mempelajari Islam dan menghasilkan corak pemikiran keislaman yang agak berbeda. Termasuk dengan Tuan Hasan sendiri juga agak-agak beda pendapatnya Pak Natsir itu dalam beberapa hal. Tetapi ketika Dewan Dakwah berdiri, ya Pak Natsir banyak sekali mengirim orang belajar ke Saudi dan belajar ke Mesir, karena hubungan baik antara Pak Natsir dengan pemerintah Saudi di zamannya Raja Faisal sampai kepada Raja Fahad, yang sesudah itu sudah agak kurang. Nah, dan Pak Natsir menerjemahkan banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh Said Qutb dan ditulis oleh Said Abdul Ala Maududi. Kenapa? Oleh karena buku-buku yang ditulis oleh kalangan Masyumi itu di zaman Orde Baru itu susah mau terbit, ya. Sama kayak buku-buku PKI dibikinnya. Jadi diterjemahkanlah buku-buku itu. Dan sehingga lahirlah satu generasi di Dewan Dakwah itu yang menurut saya mereka itu pikirannya bukan Masyumi. Ya. Ya. Jadi selalu mereka mengatakan bahwa Pak Natsir begini, begini, begini. Pak Natsir sama dengan Hasan Albana, Pak Natsir sama dengan Maududi. Masyumi sama dengan Ikhwanul Muslimin, Masyumi sama dengan Jemaat Islami. Saya nggak percaya dari awal. Nah, karena itu saya menulis disertasi doktor. Itu perbandingan doktor ilmu politik, bukan doktor ilmu hukum. Ya. Doktor ilmu politiknya, saya menulis tentang riset tentang Partai Masyumi dan Partai Jemaat Islami Pakistan. Saya sempat riset di Pakistan, harus belajar bahasa Urdu segala macam, dan akhirnya saya sampai pada kesimpulan Masyumi dengan jemaat itu beda, ya. Beda dalam ideologinya, beda dalam style politiknya. Tapi bahwa pikiran-pikiran Maududi dan pikiran-pikirannya
Hasan Albana dan Said Qutb itu penting untuk dijadikan doktrin bagi kalangan anak muda, iya. Nah, jadi saya agak berbeda pendapat. Jadi kelihatannya memang itulah yang terjadi. Jadi generasi kedua dan generasi ketiga di Dewan Dakwah, menurut saya walaupun mereka mengaku Masyumi dan mengaku pengikut Panakir, tapi secara ideologi menurut saya mereka ikhwan, mereka bukan Masyumi. Nah, dan pikiran-pikirannya konservatif. Ya. Panakir kan orangnya sangat sangat terbuka. Dan, ya, ambil contoh kecil-kecil lah ya. Saya datang ke Dewan Dakwah, saksinya si Luqman Hakim yang nulis buku tokoh-tokoh Masyumi itu. Rapat di Dewan Dakwah. Saya itu datang ya pakai celana jin yang lubang-lubang celananya itu. Dan saya rapat, saya isap rokok, rambutnya gondrong. Masih ada foto-foto saya dengan Pak Nasir, rambutnya sebanyak begini dan pakai celana jin, merokok lagi. Ya, nggak ada Pak Nasir itu negur saya, saudara-saudara jangan, nggak ada. Ya. Cuma sekarang ada pergi ke Dewan Dakwah, di depan itu sudah tulisan kawasan dilarang merokok. Saya bilang Pak Nasir aja merokok melulu. Saya bilang jadi gimana? Jadi kalian ini ikhwan nih, kalian ini bukan Masyumi. Saya bilang ya. Dipersoalkan jilbab apa segala macam ini itu jadi persoalan penting, persoalan pokok di sana. Dia bilang Pak Nasir aja istrinya nggak pakai jilbab, kok belum dengar saya anak-anak Pak Nasir kan perempuan juga nggak ada yang pakai jilbab, ya begitu-begitu aja ya, kenapa kok pikirannya jadi seperti itu? Dan Pak Nasir itu mengutip Roosevelt, mengutip apa namanya filsuf-filsuf Barat dalam tulisannya yang sekarang-sekarang menurut saya sih di Dewan Dakwah. Kebanyakan mereka nggak memahami pemikiran Barat, yang dipahami adalah pemikiran Islam ya, sebagian itu pemikiran yang konservatif. Jadi menurut saya ya kira-kiranya mungkin yang HMI atau yang seperti saya itu kan masih polanya SIS Student Islam Study Club dan polanya Young Islamitan Bond, mereka itu di sekolah Barat tapi belajar Islam dan punya komitmen kepada Islam. Bukan dari kelompok yang dari pesantren terus belajar agama di Madinah atau di Mekah pulang, itu beda, nggak Masyumi, itu nggak tipikal Masyumi. Makanya Pak Nasir bilang Abu Hanifah itu Masyumi dansa-dansa, Masyumi minum bir, tapi dia Masyumi ya. Dan tidak ada yang mengatakan Abu Hanifah itu bukan Masyumi benar ya, gigih memperjuangkan Masyumi yang waktunya seperti itu. Jadi apa namanya Pak Rum, Pak Kasman Cimodimujo itu kalau disuruh membaca Al-Quran tidak pasti ya, ya membaca Fatihah aja ya gaya Jawa begitu. Jadi ya seperti itulah, dan saya kira agak-agak mirip-mirip saya juga, bukan mirip-mirip yang udah apa namanya sekarang ini pakaian pun sudah jauh berbeda, pakai jenggot dan pakai jubah segala macam yang tidak ada pada generasi Masyumi seperti Pak Nasir, itu nggak ada yang begitu-begitu. Orangnya itu seperti orang ya zaman sekarang, cuman komitmennya kepada Islam itu sangat jelas. Jadi karena itu terlihat jadi sekarang. Jadi heran ya, kok masuk ke Dewan Dakwah kok ada pelang dilarang merokok. Dulu saya merokok dulu di sini, masih ada Pak Nasir, ada Syafruddin. Jadi sampai waktu itu saya kan merokok terus. Jadi apa namanya pada waktu itu ya, sekarang saya sudah nggak merokok lagi. Jadi Pak Syafruddin bilang, ini Bung Nasir ini, itu tukang merokok, ini hantu rokok dia ini katanya. Kata siapa di PRRI dalam hutan katanya, ini Bung Nasir ini merokok, rokoknya tuh mereknya Escort buatan Amerika, katanya Mas Amiruddin sambil ketawa-ketawa begitu. Jadi dia memang PRRI itu ada Amerika di belakangnya, jadi rokok pun di drop sama Amerika itu di dalam hutan itu. Nah, tapi kok sekarang kok Dewan Dakwah jadi begini ya, jadi sangat konservatif pikirannya gitu ya. Jadi menurut saya secara ideologis itu bukan Masyumi lagi. Ideologinya ikhwan. Seperti itu. Ya, makasih banyak ya Bang Nasir. Aku sorry Bang Yusril, sorry. Makasih banget. Baik, terima kasih Prof. Yusril dan Saudara Irsyad. Mungkin ini untuk yang terakhir, penanya terakhir, ya, silakan ya. Pada... Mau jam 3 ya? Iya, betul Prof. Silakan mungkin kepada Saudara Dante Deva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yusril. Pertanyaan saya singkat saja karena saya ambil intisarinya dari lecture hari ini. Yang pertama adalah kita tahu bahwa Prof. Nasir sepanjang sejarah beliau memberontak terhadap pemerintah karena tidak setuju dengan berkurangnya demokrasi. Nah, kita lihat pada hari ini terjadi ingin ada bau-bau ingin ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 mengarah kepada
tiga periode di MPR. Nah, Prof. Yusril sebagai seorang negarawan yang pernah terlibat di perubahan Undang-Undang 45 amandemen tahun 2019 sampai 2004, bagaimana tanggapan Profesor terhadap kejadian yang memiliki paralel, memiliki kesamaan ini? Ini kan sudah pernah terjadi dulu. Seorang pemimpin ingin lebih memperpanjang kekuasaannya, dan itu mencederai demokrasi, dan apalagi sekarang bisa dianggap mencederai reformasi. Terima kasih, Prof. Ya, sebenarnya begini, di jurusan HTN di PK5 ya kalau sekarang ini, itu masih hidup judul Profesor Ismail Suni, Harmaili Ibrahim, almarhum Ramli Huta Barat, saya, Jim Lee, dan lain-lain, kemudian Mulia Lubis. Itu kita sejak tahun 84 gitu, ketika pindah kampus itu ke Depok dari Rawamangun, kita rutin menyelenggarakan diskusi di PK5 itu, dan salah satunya itu adalah amandemen UUD 45. Yang kita gagas pada waktu itu, amandemen UUD 45 itu satu keharusan. Tapi amandemen itu hanya dibatasi pada 3 poin. Pertama adalah mengenai masa jabatan presiden. Ya. Karena UUD 45 pasal 7 itu kan kata-katanya itu multitafsir. Ya. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ya. Artinya bisa dipilih kembali. Nah, pada tahun 64, ya sudah, Bung Karno kita angkat aja jadi presiden seumur hidup. Itu sama aja, toh. 5 tahun seumur hidup juga. Gitu, kan? Nah, lalu diangkatlah Bung Karno berdasarkan TAP MPRS menjadi presiden seumur hidup. Nah, Pak Harto, ya, 5 tahun, sampai 32 tahun. Ya. Jadi, pada terakhir, pada tahun 97, saya dipanggil sama Pak Harto, sama almarhum Jenderal Faisal Tanjung, sama Pak Murdiono. Saya diajak Pak Murdiono ketemu Pak Harto sore-sore. Saya ini baiknya bagaimana ya, Pak? Faisal Tanjung diam aja, Murdiono diam aja. Real, pendapat kamu bagaimana? Kalau saya berpendapat, Pak, inilah saat yang paling baik Pak Harto mengakhiri jabatan. Pak Harto sedang baik-baiknya, namanya sedang bagus-bagusnya, dan seterusnya. Lah iya, saya ini kan juga sudah mau lengser ke Prabon, katanya. Apa, Madek Pandito, kalau kita ngomongnya begitu, pakai bahasa Jawa, begitu ya. Wah, kita udah senang nih, Pak Harto nih, udah nggak mau lagi. Tiba-tiba habis lebaran, Pak Harto kok mau jadi presiden lagi? Saya kaget. Nah, jadi satu hari saya ambil ketawa-ketawa, saya lupa. Ini kok Bapak kok mau maju lagi? Gimana ceritanya? Lah ini Harmoko, katanya. Disebut namanya Harmoko. Harmoko ini menyelenggarakan itu safari Ramadan. Dan datang ke saya rame-rame mengatakan, Pak Harto masih dibutuhkan. Waktu celaka. Masih dibutuhkan, katanya begitu. Akhirnya jadi lagi presiden. Dan saya salah seorang yang ada di lingkaran beliau pada waktu itu. Saya masih muda sekali, masih umur 37 tahun apa begitu. Jadi saya tahu bahwa ketika Ibu Tin itu meninggal ya. Pak Harto itu seperti agak seperti orang enggak biasanya begitu. Dia apa bingung gitu. Khawatir kita kayaknya jadi presiden. Akhirnya 32 tahun. Nah, lalu lebih baik amandemen itu tegas, dibatasi aja. Presiden itu hanya 2 kali, dan itu tidak bisa. Yang kedua adalah MPR itu harus ditegaskan berapa jumlahnya. Karena pasal UUD 45 mengatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah putusan daerah-daerah dan golongan-golongan. Ditambah itu berapa? Nah, hanya saya tanya. Oleh Pak Harto dibikin 2 kali. Ya. Anggota DPR-nya 500, yang diangkat 500 lagi, jadilah 1.000. Kalau ditanya sama si Ajo, orang restoran Padang, dikasih makan kita, ya kan? Saya bilang, tambah. Pasti udah dikasih nasinya lebih sedikit daripada yang pertama, kan? Gitu. Kalau jumlahnya sama banyaknya, nih, kata si Ajo, ini bukan nambah, ini makan lagi. Jadi logika orang awam pun mengatakan kalau kata-kata ditambah,
itu pasti lebih sedikit daripada yang semula. Jadi kalau anggota MPR terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan, pastilah lebih sedikit daripada jumlah anggota DPR itu. Tapi dibikin dua kali. Akhirnya pertanggungjawaban presiden MPR itu cuma jadi Pak Turut aja tiap tahun. Nah, jadi kita minta anggota MPR itu cukup sepertiga yang diangkat dari anggota DPR. Jadi kalau anggota anunya itu 600, yang diangkatnya 200. Jadi ya 800 begitu. Dan UUD 45 itu perlu dimasukkan pasal-pasal tentang HAM. Yang kita tahu UUD 45 itu sangat sedikit pasal-pasal HAM-nya. Itu yang kita perjuangkan. Dan saya juga bicaranya ketika awal reformasi. Nah, begitu di amandemen, ini barang melebar kemana-mana. Ya. Termasuk oleh Pak Saya Tapi yang selalu berkelahi sama saya di DPR. Ya. Jadi saya tidak lama jadi anggota MPR karena saya diangkat jadi Menteri Kehakiman. Saya digantikan Hamdan Zulfa, ya, orang PBB juga, yang Hamdan belakangan jadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi saya nggak ikut terlibat banyak dalam penyusunan. Walaupun saya dimintai pendapat oleh MPR, tapi dalam posisi sebagai Menteri Kehakiman, bukan sebagai anggota MPR. Nah, melebar kemana-mana, akhirnya pasal-pasal perubahan lebih banyak daripada pasal-pasal yang aslinya. Itu yang terjadi sekarang. Dan menimbulkan banyak kebingungan. Tapi banyak yang positif, tapi banyak juga yang UUD 45 sekarang bisa membawa negara itu kepada krisis konstitusional. Ya, ada kebuntuan konstitusi yang nggak bisa diatasi sehingga negara deadlock. Itu bisa terjadi. Jadi misalnya kalau presiden wakil presiden berhalangan, maka dalam 30 hari Mendagri, Menlu, Menteri Pertahanan memegang jabatan sebagai presiden KPLT lah. Dalam waktu 30 hari MPR bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh partai pemenang pertama dalam pemilu yang lalu atau pertama. Nah, kalau partai itu boikot, nggak mau mencalonkan orang, maksudnya negara sempat ada kepakuman. Itu salah satu contoh lah. Contoh. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudah itu dipilih sekali masa jabatan. Ya kan? Tiba-tiba misalnya, apa namanya, pilpres nggak ada ujung. Ya. Berlarut-larut, lalu presiden nggak kunjung terpilih. Apa yang terjadi pada negara ini? Bisa jadi kepungan. Kenapa? Karena MPR tidak bisa memilih presiden atau mengangkat presiden. MPR tidak bisa memperpanjang masa jabatan presiden. Dia nggak punya kewenangan lagi. Dulu bisa. MPR nggak bisa menunjuk pejabat presiden. Dulu bisa. Pak Harto ditunjuk sebagai pejabat. Sekarang nggak bisa. Triumvirat yang 3 orang, sudah nggak bisa lagi. Karena masa jabatan presiden sudah berakhir, triumvirat juga otomatis berakhir. Jadi banyak hal-hal, lubang-lubang yang bisa membuat negara itu terjerumus pada constitutional crisis. Ya. Nah, jadi amandemennya itu, ya, yang sangat saya sesali itu amandemen tentang syarat presidennya. Syarat presiden itu dulunya, kalau Anda baca risalah BPUPKI, syarat presiden itu adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Kan gitu. Itu aja apa namanya Bung Karno menerangkan kenapa orang Indonesia asli. Kan kita bebas hukum kan tahu, Belanda itu membagi golongan 3 golongan kan. Golongan Eropa, Timur Asing, Inlander. Inlander itu orang Indonesia asli. Bung Karno bilang, yang mau merdeka itu, yang ngotot mau merdeka itu, ya golongan Inlander ini. Ya. Bukan orang Eropa, bukan golongan Cina, ya. Bukan India. Orang Arab sih mungkin 50-50 kali ya, ada yang mau merdeka, ada juga yang masa bodoh begitu ya. Nggak tahu saya kalau Arab. Nah, lalu harus beragama Islam. Karena piagam Jakarta dicoret, beragama Islam dicoret juga. Tinggallah presiden adalah orang Indonesia asli. Sama saya Tapi dan PDIP, ya, kata-kata orang Indonesia asli itu dicoret. Digantilah, apa namanya, presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menjadi warga negara lain atas kehendaknya sendiri. Lalu mutatis mutandis ke bawah, calon kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota adalah warga negara Indonesia. Kalau besok ada orang Singapura, ya, dia kawin sama orang Batam,
Maka dalam waktu berapa bulan dia menjadi WNI. Karena perkawinan itu WNI dipercepat. Terus tahun depan ada pilkada pemilihan gubernur Kepri. Orang Singapura itu sudah bisa jadi calon gubernur Kepri. Ada orang Australia kawin sama orang Papua dapat WNI. Dia tinggallah di Jayapura. Bulan depan ada pencalonan gubernur. Dia nyalon jadi gubernur. Bisa kepilih orang Australia. Ini juga jadi bahasanya. Ini saya tapi ini bikin masalah ini saya pikir. Nah itu yang tentunya. Ahok menjadi presiden, Haritano menjadi presiden, macam gitu. Nah, jadi sekarang ini saya belum tahu sebenarnya. Sekarang sih sebenarnya sudah ada pagar ya. Kalau mau amandemen, maka usulannya itu harus menyebutkan pasal mana yang mau dirubah sehingga pembahasan di MPR tidak bisa menyimpang daripada apa yang harus dibahas itu. Belum tahu prakteknya kayak apa. Bisa melebar ke mana-mana. Dan Pak Bambang Susatyo katanya, itu kan alumni HMB juga. Pak Bambang Susatyo itu dulu saya yang training sama Kaban, Eki Sujana, Erlangga, segala macam. Di Rawamangu. Saya yang kurang trainingin mereka itu dulu. Saya juga WA Bamsud kemarin. Hey, Mas Bambang, ini apa maksudnya ini amandemen yang sudah ketemu Jokowi kemarin? Nah, saya mau tahu juga. Nah, yang PPI apa tuh? PPHN segala macam itu. Nah, jadi apakah perlu diamandemen? Saya kira perlu merapikan UUD 45 yang sekarang ini yang kacau balau begitu. Kita ini sebagai dosen HTN susah ngajarin UUD 45 itu isi kayak begitu, bingung kita. Jadi saya lebih bingung lagi ya, karena dulu habis amandemen saya harus menerap banyak undang-undang ya. Termasuklah undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Ini zaman saya yang bikin undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang kekuasaan kehakiman yang baru, undang-undang KPK apa segala macam. Itu saya ketika menerjemahkan susah ya. Misalnya presiden itu bisa dimakzulkan ya karena presiden itu melakukan perbuatan tercela. Saya waktu itu bertanya dengan guru besar kita yang sudah almarhum sekarang, Profesor Lobby Lukman, guru besar hukum pidana. Dia bilang, "Pak Lobby, ini maksudnya ini presiden itu melakukan perbuatan tercela atau apa?" Ya. Presiden itu melakukan apa namanya? Perbuatan tercela itu masuk kategori hukum atau kategori akhlak atau moral? Kenapa Pak Yusril tanya? Jadi kalau di Madura itu saya bilang ya, orang pergi sembahyang Jumat tidak pakai peci itu tercela. Jadi berhenti jadi presiden nanti. Jadi nah itu yang atau presiden melakukan pelanggaran berat lainnya. Pelanggaran berat itu maksudnya apa? Yang ada itu luka berat kata Pak Lobby. Pelanggaran berat nggak ada dalam hukum pidana kita. Jadi saya waktu membuat undang-undang MK itu pusing saya. Nah akhirnya saya bilang, yaudah terserahkan aja MK bikin aja jurisprudensi nanti. Yang dimaksud dengan perbuatan tercela atau apa, bonusnya apa. Karena saya orang hukum bingung saya membuat tafsirnya kayak apa. Nanti malah jadi perdebatan. Nah ya kayak seperti itulah. Jadi ya harapan saya sih adik-adik HMB ya di Fakultas Hukum UI terutama ya, cobalah lebih intelektualis dalam berpikir begitu ya. Saya menaruh harapan besar pada adik-adik untuk apa namanya mengembangkan pemikiran Islam, pemikiran politik ke depannya. Ya, sebab yang lain-lain ini kelihatannya enggak intelek gitu. Yang intelek itu HMB sebenarnya. Ya, tapi jangan pula HMB-nya nanti malah jenggot-jenggotan dan kemudian makin panjang jenggotnya makin pendek akalnya kan kacau juga. Saya pikir itu ya. Nah, sekian udah cukup ya. Sudah jam 3 lewat. Saya minta maaf. Sudah capek juga saya menjelaskan. Dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Sebelum kami tutup, barangkali kita dokumentasikan terlebih dahulu. Diharapkan kepada para hadirin untuk menyalakan kamera. Baik, langsung saya izin ambil aja ya. Untuk set yang pertama terlebih dahulu. 3,
dua, satu. Kemudian di berikutnya, tiga, dua, satu. Baik, terima kasih banyak untuk Prof. Yusril atas pemaparan materinya yang telah disampaikan pada hari ini. Mohon maaf juga bagi pada peserta yang lainnya karena keterbatasan waktu sehingga tidak banyak pertanyaan yang dapat disampaikan kepada Prof. Yusril. Akan tetapi barangkali kita bisa mendiskusikan kembali tema pada hari ini di waktu-waktu yang akan datang. Sekali lagi saya sebagai moderator mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Prof. Yusril serta izin pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof.